Oke, ya gimana? Berarti semuanya sehat ya? Kak Devita, Mas Marcel, sama Arfi juga masing-masing sehat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga jangan lupa teman-teman masing-masing selalu patuhi prokes kesehatan dimanapun kalian berada ya. Yes. Seperti itu. Amin. Oke, dan dan kita akan mulai aja tema pertama. Jadi sebelum kita mulai, ini saya mau nanya dulu nih, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini itu ada kegiatan apa aja sih? Kalau dari Kak Devita dulu deh, akhir-akhir ini mungkin ada proyek apa gitu yang dikerjain atau ada upcoming proyek apa kira-kira? Thank you Kak Esa. Nah jadi aku akhir-akhirnya lagi ngerjain proyek baru. Sekarang aku lagi ngerjain salah satu proyek yang dari Tapas nih dia gitu ya. Jadi masih sama ngerjainnya webtoon, cuman aku pindah ke base-nya ke Tapas ke US gitu. Oh, langsung ke Tapas US berarti ya? Iya. Oh, jadi ada proyek webtoon baru itu bisa ini nggak dibocorin dikit nggak kira-kira genrenya apa gitu atau judulnya? Kalau aku sebut satu kata ini pasti langsung tahu apa. Jadi oh gitu. Kira-kira bayangannya isekai lah. Oh. Pasti kebayangan okay. Ya. Ya isekai. Atau genre ini ada ini nggak, ada cowok-cowok gantengnya ada nggak pasti? Wah kalau kita ngomongin isekai itu pasti itu kewajiban. Pasti, ya? Udah formulanya ya. Itu sudah formula, jadi ya bisa dibayangkan lah ya gimana ya. Boleh. Nah, nih teman-teman semua nih, jangan lupa nih ada. Berarti Kak Devita sedang menjalankan proyek webtoon yang akan terbit di Tapas US, genrenya isekai. Nah, itu harus dinantikan tuh teman-teman. Teman-teman, jangan apa sih, jangan sampai kelewatan ya. Ini genre isekai yang baru, oke. Jadi teman-teman, dinantiin aja ya. Ya, mantap sekali. Terima kasih Devita udah sharing. Kesibukan akhir-akhir ini, nah, kalau dari Mas Marcel, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini apa, Mas? Oh, kalau untuk saya pribadi, saya ada, ya seperti biasa, ngantor aja. Terus supervisi juga beberapa proyek komik yang akan rilis nanti, soon, bersama dengan Alex Media. Vault untuk volume berikutnya. Terus kemudian juga ada beberapa upcoming yang saya harus supervisi juga, secara cerita juga, yaitu untuk ke mini series yang akan tayang di Stroll, web series yang based on karakter komik yang superhero scalar comics, yaitu Sakti, kemudian juga Blitz, dan juga ada beberapa project juga yang masih belum bisa saya sampaikan di sini. Dan untuk secara pribadi sih saya masih ada persiapan juga, ada film juga yang next ya kan main di bioskop atau mungkin di streaming. Oh. Ada project film juga yang mungkin di streaming online juga gitu ya, Mas ya. Iya, mungkin streaming, mungkin main di bioskop. Kan ini bioskop udah buka nih. Iya, iya. Kemudian mainnya di bioskop ya. Iya, enggak bisa ngelihat lagi Mas Marcel di layar lebar gitu kan, Mas ya. Amin. Amin. Ya, kalau untuk project komiknya ada volume berapa berarti ya yang baru keluar ini? Volt kerjasama kita dengan Alex Media Gramedia itu kita sebentar lagi mau rilis yang volume 2 lahirnya Sang Legenda. Mm-hmm. Terus kemudian juga itu sebenarnya remake daripada proyek yang pernah kita lakukan dulu, cuman ada beberapa bonus-bonus cerita pendek yang kita bundel di situ. Oh, jadi sekaligus gitu ya, termasuk cerita pendek ya di volume. Saling introducing beberapa karakter yang ada di universe-nya Scalar Comics ini. Termasuk mungkin tadi yang ada Sakti itu juga ya, superhero dari Scalar Comics gitu ya, Mas. Ya, betul sekali. Ini ditunggu banget nih Mas karya-karyanya. Berarti di Scalar Comics tuh kemungkinan Mas Marcel tuh menulis universe-nya beberapa gitu ya? Ya, hampir semuanya sih. Hampir dan semuanya. Itu menyambung-nyambungkan. Karena kan obsesi saya kan dari dulu kan pengen buat superhero yang mewakili setiap provinsi di Indonesia. Tapi ya step by step, karena nggak bisa langsung secara mass ya. Mas Tamam,
setiap provinsi itu, Mas. Iya, yeah, kemarin banyak banget sih yang support karena Sakti superhero yang kita introduce kemarin itu kan dari budaya Kalimantan ya, Dayak. Oh. Jadi penggarapannya pun lumayan serius. Kita punya tim yang memang langsung terjun langsung bukan untuk menggarap komiknya aja, tapi juga live action-nya. Oh, wow. Jadi itu udah langsung jalannya tandem. Langsung ya, dibikin lah jalannya nanti ini turunnya kemana, langsung dibikin live action gitu ya. Sudah yeah. Dipersiapkan gitu untuk itu sih nanti akan series ya, oh. Web series. Bagus-bagus, semoga bisa tayang di platform-platform OTT yang populer gitu. Jadi bisa teman-teman bisa nonton nih ter streaming seriesnya gitu ya. Streamingnya sih masih tetap sama ya, di bawah Skyler juga, yaitu Stro. Oh, Stro, oke. Okay. Ya, OTT-nya namanya Stro. Oh, oke, okay, oke. Okay. Valentine juga tayangnya di situ, terus kemudian juga web series dari komik saya juga dulu, Jawara Indonesia juga, streamingnya juga hanya di situ. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jawara Indonesia di OTT Stro berarti ya, Mas, ya? Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Mas Marcel update-nya. Wah, menarik banget, Mas. Semoga proyek-proyeknya lancar, termasuk amin. Proyek Skyline. Supaya komik Indonesia maju terus ya. Betul, Mas, betul. Mau dihampa pandemi dan lain-lain, kita harus tetap maju terus nih komik Indonesia. Makanya kita bersama aksi kita akan terus berusaha gitu ya. Iya, kita maju bersama-sama ya. Betul, Mas. Oke, okay. Terus ada sekarang ada sekiran Mbak Arfi nih. Ya, kira-kira nih Mbak Arfi kira-kira lagi sibuk apa nih sekarang? Iya, makasih Kak Esa. Ya, karena aku bukan komikus dan aku cuma penggemar komik. Jadi dan orang yang sedang menjalani sekolah spesialis. Jadi kesibukannya adalah mengerjakan tesis itu saja. Spesialisnya ngambilnya itu ya, forensik ya? Ngambilnya forensik dan medical legal sih. Oh, medical legal. Medical legal tuh apa ya kira-kira? Enggak, kasih gambaran dikit apa? Kayak yang bahas-bahas kayak tentang hukum-hukum gitu loh, Kak. Jadi biasanya nanti kita ditempatkan di rumah sakit di komite etik hukum sebagai misalnya perantara gitu ketika ada konflik antar misalnya masyarakat sama dokter gitu. Nah, biasanya kita maju untuk menjadi penengah kayak gitu. Oh, berarti harus ini juga dong, harus punya background mengenai hukum juga dong sekaligus. Iya, diajarkan sih di kami gitu. Oh, itu kayak apa ya? Kalau kebayangnya nih, maklum ya maksudnya otak saya komik banget, jadi kayak dokter yang apa ya, yang menangani pasien tapi pasiennya hukum gitu, jadi membetulin hukum. Aduh, ngaco, udah ngaco. Bisa dijadikan. Bisa ya, kayak gitu ya? Itu menarik tuh, jadi apa namanya bidang kedokteran yang apa namanya menyembuhkan hukum yang sakit. Wah, kan itu kayak cuman tentang bedah-bedah mayat doang gitu. Yeah. Kan orang taunya kalau forensik, oh iya pasti ini bedah-bedah mayat doang gitu. Enggak, sama sekali. Betul. Bahkan mungkin ya, mungkin dari forensik itu, dari hasil forensik itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi landasan hukum untuk kasus tertentu gitu. Misalnya menguatkan bukti gitu apa gitu ya. Bener banget ya, sip. Oke, okay. Nah itu dia tadi adalah update dari Devita, Mas Marcel, juga Arfi. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan pertama nih, Mas. Nih, pertama pertanyaan dari saya dulu nih. Kira-kira untuk Mbak Devita sama Mas Marcel deh, kira-kira pernah nggak mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan pola kerja sebagai komikus atau kreator gitu? Kalau untuk Devita mungkin bisa sharing, mungkin pernah mengalami masalah kesehatan ketika menjadi komikus, misalnya kayak kebanyakan begadang lah, atau apa secara mental mungkin stres, deadline gitu. Devita bisa sharing dari perspektif sebagai komikus, dan untuk Mas Marcel bisa juga sharing perspektif sebagai business owner, sebagai founder dari Skyler Studios, misalnya pernah ada karyawan atau team member yang mengalami masalah kesehatan seperti apa gitu. Dan pertama-tama untuk Devita dulu deh, ya, sharing-sharing. Kira-kira apa nih Devita, pernah nggak ngalamin masalah kesehatan terkait sama ngomik gitu? Oke, okay, thank you ya Kak Esa. Untuk pribadi, aku pribadi ini
masalah kesehatan yang aku hadapin itu sebagai aku komikus dan aku kerja full time webtoon gini ya, yang dikejar deadline-nya week by week nih. Yang aku rasain itu burnout sebenarnya ya, karena kan gimana ya, hektik banget nih jadwalnya, tiap minggu kita harus menuhin deadline yang dimana tingkat kesulitannya itu beda-beda ya, Kaisa. Apalagi seperti yang kalian tahu kan, kemarin aku ngendel salah satu IP-nya Bumi Langit, which is itu Sri Asih ya webtoonnya. Itu tuh buat aku genre-nya cukup unik dan dia ada action-nya di mana aku nggak pernah jujur aja ya ngambil genre itu. Aku pastinya ada kesulitan lah ya, karena kan itu bukan zona nyaman aku ya. Aku kan biasanya kalau nggak slice of life, romance sih. Terus tiba-tiba aku dipertemukan dengan Action. genre action fantasi dan apa namanya yang target audiensnya ke apa sih namanya ke younger audience apa teenage girl gitu ya yang di Indo gitu. Nah maka dari itu cukup kaget buat aku gitu ya di sana dikejar deadline tiap minggu dan aku harus deliver gambar yang bisa muasin pembaca aku itu aku cukup on pressure di sana dan aku burn out gitu ya. Secara mental iya aku somehow lebih sensitif gitu ya maksudnya aku gampang stres. Aku lebih apa-apa aku kewalahan Kaisa. Jadi aku tuh kadang pernah saking capeknya, aku diajak ngomong sama orang, kamu nggak nyambung. Oh, jadi kayak Saking lewat gitu otak ya. Hah, otak itu gitu. capek banget ya, kayak mikir tuh diajak ngomong, bisa. Oh. Saking kayak gitunya gitu loh. Terus, apa ya, bener-bener kayak ngeliatin kerjaan itu kayak diem aja, udah otak tuh apa ya, udah susah gitu loh untuk ngeluarin ide-ide baru jadi ya udah jadi kita kayak robot aja jadi apa yang kita ingat aja yang kita gambar gitu loh itu satu burnout terus mental aku kena kayak lebih capek aja ya capek banget gitu dan yang kedua itu kalau aku pribadi itu aku jadi suka skip makan terus pola makan Waduh. teratur. Nah, kadang-kadang aku mah aku kambuh gitu. Cuman Wow. aku mahnya bukan belum sampai yang parah banget. Cuman sampai yang aku di mana telat makan terus aku pusing kepala aku dan jeleknya aku kalau pusing kepala ini aku tuh bisa nggak bisa kerja lagi gitu loh jadi udah pusing mata aku sakit banget kepala aku pusing aku udah mual udah aku nggak bisa kerja lagi gitu jadi hari Wow. itu mau nggak mau kerjaan harus ditinggal jadi aku harus istirahat gitu kadang-kadang pusing aku ini bisa sampai besok paginya ya nggak hilang-hilang gitu. Walaupun aku Waduh. minum obat paracetamol atau obat yang ngilangin sakit kepala nggak hilang. Jadi walaupun aku udah tidur, aku udah istirahat itu nggak hilang sampai besok paginya. Waduh, itu biasanya Jadi, gimana tuh handle itu? ya jadi mau nggak mau gini sih, aku sebenarnya aku ya udah mau nggak mau udah kemarinnya nggak kerja aku maksain sih biasanya udah besoknya aku tetap kerja cuman aku mandi air hangat kayak gitu ya terus buat teh dengan yang ada gulanya kayak gitu biar aku nggak ngedrop gitu kan terus perut ini juga lebih enak rasanya gitu dan aku nggak ngemaksain kayak kemarin aku mungkin intens gitu gambarnya berjam-jam di depan laptop kayak gitu sekarang nggak jadi aku breakin jadi setiap 1 jam aja aku kerja terus aku tinggal 1 jam lagi aku kerja aku tinggal terus makan aku nggak lebih nggak skip sih besoknya biasanya kayak gitu. Cuman karena ada kejadian kayak gitu dan cukup sering terjadi, aku usahakan sih jangan sampai telat makan kayak gitu ya. Karena kalau aku udah pusing sakit kepala nggak bisa kerja sama sekali. Jadi hari itu kebuang sayang banget, gitu ya. Cuman kalau teman-teman yang lain mungkin ya pengalaman kalau kok teman-teman komikus yang lain ada yang namanya CTS itu ya kayak jadi Iya, ya. pergelangan tangan itu yang mereka kenanya gitu. Nah itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kebanyakan menggambar, kita lupa istirahat, kena pergelangan ini banyak ya. Cuman kalau aku syukurnya belum pernah ngalamin. Cuman teman-teman yang lain pernah sharing kayak gitu. Dan itu juga nyiksa banget ya, kita jadi kesulitan untuk menggambar, padahal ini satu-satunya senjata kita ya. Iya nih kalau kalau Nah, koboi itu pistolnya jatuh gitu, nah iya, pistolnya loyo gitu. itu. Kita kayak jadi apa nggak ada defense lagi nggak bisa attack lagi apapun gitu lah. Nah jadi gitu pengalaman aku sih untuk kesehatan gitu kalau aku pribadi. Okay. Itu berarti ada burn out ya ketika mengerjakan proyek yang keluar dari kebiasaannya kan. Devita kan memang dikenal sebagai kreator komik online di Instagram tadinya kan ya.
ada deskrip tiap hari, dan itu genrenya romance, ada komedi juga. Terus begitu mengerjakan project webtoon, langsung action lagi, ya kan? Iya, betul. Terus itu mungkin sedikit banyak berpengaruh ke ini, berpengaruh ke proses kita mencari ide kan juga harus bagus gitu kan, untuk audiens yang baru gitu. Dan itu tantangan itu yang membuat burn out gitu ya. Iya, benar. Juga terus juga ada ketika dihadapkan dengan deadline mendesak, mungkin jadi agak memaksakan diri, jadi lupa makan gitu. Iya. Yeah, nah itu makan, kadang-kadang keskip gitu, jangan lupa minum air gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang kita duduk nih kelamaan, aduh lupa minum air, aduh itu sih. Jadi udah telat makan, kita lupa minum. Nah itu yang buat badan kita ngasih sign ini not good kayak gitu. Ya udah kita sakit, kita ngedrop gitu ya. Betul. Kalau kayak gitu tuh memang beberapa cara yang paling tepat emang untuk istirahat gitu kan. Kayak tadi misalnya kalau udah pusing itu kan kita juga itu malah menjadi nanti bisa menjadi problem tersendiri ketika memaksakan untuk tetap kerja gitu. Bisa jadi nanti malah kualitasnya nggak sebagus yang biasanya, atau kita malah cenderung untuk melakukan kesalahan gitu. Jadi prone to mistake. Nah, malah nanti mungkin harusnya sebelumnya misalnya istri asihnya harusnya nonjok karakter A tapi malah karakter B gitu kan, kita salah gambar gitu kan, karena kita juga nggak fokus gitu. Tahu nggak sih gambar tangan nih, hadap kiri hadap kanan nih, pakai tangan kanan tiba-tiba jadi tangan kiri. Tahu tangan kirinya ada dua gitu kan, baru ketahuan pas sudah diupload lagi. Waduh itu makanya, waduh itu ya, itu yang harus dihindarin tuh. Itu berarti berkaitan dengan masalah kesehatan juga sebenarnya, itu biar tetap fokus. Karena ya mau gimana pun komikus itu juga memiliki tanggung jawab profesionalisme lah terhadap karya sendiri gitu, terutama jika memang itu proyek yang komersil gitu kan, kayak gitu. Oke, terima kasih Devita sharingnya dari sisi kreator komik. Kita sekarang dengerin dari Mas Marcel. Nah, Mas Marcel, kira-kira pernah nggak ada masalah kesehatan yang dialami oleh tim member dari Skylar Studios gitu, Mas, terkait dengan kerjaan sebagai komikus, misalnya writer-nya atau apanya gitu, Mas? Pastinya ada. Dan saya secara pribadi sangat-sangat-sangat mengerti untuk kondisi seperti itu. Karena boleh bilang kan komikus itu juga pekerja seni ya. Dan kondisinya pasti kurang lebih hampir sama juga dengan lingkungan saya sebelumnya, yaitu dunia aktif. Kita juga kadang-kadang kan syuting kalau kejar tayang, stripping, itu sangat parah tuh, bro. Kita bisa tidur kadang-kadang cuma nyuri-nyuri. Apalagi kalau misalnya, kamu tayang besok nih. Itu malamnya kita masih syuting, ngejar scene-scene-nya. Nah, biasanya perhatian seperti itulah yang saya berikan perhatian khusus buat timnya kita juga. Kebetulan tim kita memang nggak terlalu banyak. Cuman saya dan juga bersama-sama dengan Aswin Siregar, kita berdua memang mengerti banget. Apalagi kebetulan saya sendiri memang belum pernah mengalami. Cuman saya sering menekankan kepada tim bahwa kita harus menanamkan sistem mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi memang kita ada target, memang kita ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi kita enggak yang seperti terlalu dikejar-kejar gitu ya. Kalau memang ada yang harus kita kejar, biasanya kita kasih tahu ini gitu ya. Ini kita harus capai next week gitu. Jadi enggak yang harusnya ini 2 hari gini gitu. Apalagi misalnya dari hasil kerja yang masuk, kemudian kita evaluasi, biasanya saya sama Aswin udah langsung tahu nih, dari ini pasti kelelahan nih tim kita nih, karena ketahuan dari hasil gambarnya, misalnya proporsinya kelihatan lebih banter. Gitu ya. Kita lebih banter, terus kita kok ini kepalanya lebih gede ya, terus kita udah mulai ke anatominya juga gitu kan. Nah, baru kita mulai review misalnya, tolong diperhatiin ya ini, dan kalau misalnya kau capek, ya udah istirahat dulu aja, keluar, ini sebelum pandemi ya. Jadi biasanya kan tim kita kan ada Arif Susanto, kita juga ada si Joko, terus ada Gary sekarang ikut bergabung juga. Nah kita tuh sangat-sangat menekankan kepada sistem itu, yaitu mencegah lebih baik daripada ngobatin. Jadi bekerja itu nggak kita tekankan banget harus
segini harus selesai pada saat ini. Karena kebetulan memang kontrak yang kita dapat itu memang belum terlalu banyak, jadi tidak perlu harus dikejar banget gitu ya. Cuman tetap kita kualitas harus kita perhatikan juga gitu. Kalau misalnya ada laporan sakit, nggak apa-apa, langsung disampaikan aja. Jadi jangan berpura-pura, oh nggak apa-apa kok, gue sehat gitu, ya kan? Sedangkan si Aswin sendiri pun saya juga udah kenal gitu penyakitnya dia gitu. Asam lambungnya dia tuh bahaya. Kalau sekali naik, bisa langsung masuk rumah sakit kalau dia gitu. Jadi makanya saya juga sering bilang, kalau seandainya teman-teman bergadang, mungkin ini juga bisa jadi input buat teman-teman juga di sini, bahwa pada saat kita begadang itu biasanya siklus istirahat kita berantakan. Dan itu sebenarnya sangat tidak alami buat kita sebagai manusia. Karena kan kita punya waktu tidur ya 5, 7, 6 jam. Kita udah nggak, zaman sekarang sih udah jarang ya. Kalau kita kecil dulu kan bilang 8 jam. Iya. Ternyata itu udah tidak menjadi satu canon Kecuali, ya, sebagai satu patokan. Karena setiap manusia memiliki body, type body yang berbeda gitu dalam merespon. Ada yang sangat kreatif setelah jam 1 gitu kan. Iya. Ada justru yang bukan morning person, nah kayak gitu-gitu kan relatif ya. Jadi saya sangat mengerti banget. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya kalian harus begadang, tolong makan jangan sampai enggak gitu. Jadi misalnya kita kurang tidur, tolong ganti waktu istirahat itu dengan makan. Nah, ada kan orang yang aduh, kalau makan tengah malam nih gua gendut nih. Gendut ya. Gini. Nah, sekarang pemikirannya gini. Mikirnya gendut, itu kan udah stres duluan ya. Ya. Tapi sebenarnya justru yang harus dipikirkan adalah body needs yang dibutuhkan oleh badan kita. Apalagi pada saat kita bekerja, itu berbeda banget dengan orang cuma lagi nonton bola, begadang gitu. Itu beda loh. Orang yang lagi gambar, orang lagi nulis, itu begadang, energi, kalori yang keluar itu bisa 2 kali lipat daripada orang yang cuma nonton bola atau begadang nonton Netflix gitu ya. Jadi otomatis, saya menekankan bahwa tolong siklus istirahat yang terskip itu, yang di-skip, tolong diganti dengan makan. Nah, sekarang problemnya untuk takut gendut, berarti apa yang kita makan dulu nih? Gitu ya. Jadi kita pilih, alangkah baiknya memang kita harus memilih makan ini daripada ini, gitu ya. Misalnya makan buah, atau memang kalau pengen yang sedikit gurih, misalnya, ya tolong jangan Indomie melulu. Indomie boleh loh. Ya, mie instan ya. Kalau mau makan mie instan boleh, tapi jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Sesuatu yang berlebihan kan juga tidak baik ya. Seperti kata Queen kan, too much love will kill you. Terlalu banyak love juga kan. Gak baik. Intermezzo. Iya. Sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Orang yang terlalu sering berolahraga, tanpa istirahat juga tidak sehat. Orang yang kebanyakan istirahat, kurang makan juga tidak sehat ya. Kebanyakan kerja juga. Jadi saya lebih menekankan kepada pokoknya pola makan itu yaitu banyak minum air putih ya. Karena kan pada saat kita duduk kita berkeringat. Kita ke belakang misalnya. Otomatis itu kan untuk mencegah dehidrasi ya, kita harus minum yang sering, terus kemudian juga enggak usah patokan harus 8 gelas lah. Pokoknya minum sesering lah. Secukupnya, terus kemudian juga makan. Nah, banyak makan buah itu lebih baik daripada misalnya makannya yang instan-instan ya. Boleh kalau instan-instan itu kalau kepepet gitu, kebetulan lemarinya kosong gitu, nggak sempat belanja, ya kan? Kan sekarang kan kalau shopping juga kan bisa dikirim kan ke rumah ya. Iya, udah gampang. Iya, jadi masa pandemi ini maksudnya preparation itu harus lebih gitu. Kan kita mau pergi perang, berarti kan kita harus siapin peluru-peluru, senjata kita udah bersih belum senjatanya, supaya entah kalau nembak nggak korslet atau macet ya kan? Iya. Jadi saya sih lebih kepada menekankan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba sakit, ya itu sangat manusiawi. Istirahat. Karena sakit bisa macam-macam ya. Bisa juga karena terlalu stres, terlalu pressure, sakit itu keluar sendiri. Bermulai dari stres. Ada orang sehat, tapi kalau dia hidup di lingkungan atau pekerjaan dia tingkat stresnya sangat tinggi, pasti dia bisa sakit. Betul. Karena peredaran dari dalam tubuhnya dia kacau. Ya. Terus kemudian otomatis kalau dia udah stres, dia akan ke-skip. Jadi minum sedikit, ya kan? Lupa minum, gitu. Terus
Misalnya akhirnya pelampiasannya ngerokok, ya kan? Wah. Stres itu jadi, ah, gue ngerokok dulu deh. Nah, akhirnya masuk ke tempat-tempat yang ataupun yang sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita tuh yang tidak baik gitu. Sekali, dua kali, tiga kali sih mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah terlalu sering, sampai sebungkus misalnya begitu kan bahaya. Mendingan kalau sudah berkeluarga ya bisa main sama anak, ya kan? Untuk istilahnya meringankan stres yang udah ngumpul di kepala gitu. Jadi saya dengan tim di Skylar sih kita sangat mengerti benar gitu, kalau bisa mencapai target syukur, kalau misalnya enggak apa-apa. Terus kalau ada keluhan-keluhan tolong disampaikan gitu. Jadi jangan sampai enggak enak. Ya, bagus banget Mas Marcel tadi prinsipnya itu mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi iya, kalau udah sakit kan. Iya, makanya. kalau udah sakit, aduh, lebih repot lagi, dan selain nanti biayanya lebih mahal, ya kan, kalau misalnya nggak bisa pakai BPJS atau apa, juga kos untuk kesehatan kedepannya itu akan lebih merugikan justru ya sebagai kreator gitu ya Mas ya. Betul, mungkin yang bisa saya inputkan di sini kadang-kadang untuk budgeting pengeluaran untuk pencegahannya di situ maksudnya. Misalnya kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga misalnya atau mau olahraga maksudnya budget, oh, kalau kita mau keluar kan pakai sepatu nih, misalnya mau jalan ya beli sepatu misalnya untuk kita bisa jalan sehat sekeliling kompleks, tetap harus ada gerak ya. Terus kemudian juga beli makanan, belanja makanan di sini tuh misalnya ya buah-buahan, sayuran, kurangi nasi putih, misalnya gula yang terlalu berlebihan, bisa diganti dengan nasi merah atau nasi hitam. Terus kemudian bisa juga variasi, kalau punya istri kan ada yang nemenin ya. Mungkin kalau yang mungkin yang jomblo Mas, yang di pasar sendirian. Yang jomblo nih yang mesti diajari. Aduh, curhat deh. Tapi saya juga dulu jomblo juga pernah mencoba, akhirnya belajar bagaimana caranya masak sendiri. Saya pernah dulu kan ngekos juga lumayan lama tuh di daerah Pedurenan. Kan saya dari Manado kan ke Jakarta perantauan juga. Jadi ngekos, nyobain tinggal sendiri. Ya itu saya kelewatin juga masa-masa yang memang harus prepare untuk menyiapkan makanan sehat gitu. Jadi kalau namanya ke supermarket, wah paling seneng gitu. Seneng buahnya, misalnya senengnya apa, itu yang di stok gitu kan. Di lemari es. Nah, ngemil-ngemil seperti itulah yang bagus untuk mengisi waktu-waktu di saat tengah malam tuh. Begadang gitu. Jadi harus ada yang masuk gitu makanannya. Terus kemudian minum juga ya tengah malam. Terus kalau bisa ada waktu untuk merem gitu. Saya juga kadang-kadang kalau lagi syuting kejar tayang gitu, waduh, saya kadang-kadang ngomong sama produksi misalnya, aduh, Pak Sutradara, izin, mata ini berat banget. Nggak bisa fokus, nggak bisa acting, udah nggak bisa ngobor-bor acting, ya kan? Mau baca, menghafal dialog aja udah nggak bisa gitu. Jadi, pojokan tidur bentar, merem gitu. Yang penting kalau bisa tidur pulas lebih baik. Biarpun short term untuk waktu tidur, tapi berkualitas nggak apa-apa, lebih baik gitu. Jadi macam ya power nap ya Mas ya. Bener, kombinasi dari semuanya itu. Jadi nyerocos nih saya. Nggak apa-apa, Mas, itu sharing yang bermanfaat buat kita semua soalnya. Terutama ya, nanti bisa tukar pas di Q&A ya. Iya. Bisa tanya jawab. Iya, terutama yang tadi itu misalnya kalau apa ya, mungkin sekarang ini tekanan kejar tayang komik di kita di Indonesia itu mungkin udah mirip-mirip dengan kejar tayang sinetron Mas. Soalnya industri ya. Betul, karena bisa jadi nih komik yang harus terbit seminggu sekali tapi dengan jumlah panel, ini kalau dalam webtoon ya, jumlah panel yang banyak misalnya minimal 70 panel gitu. Nah, itu kan berarti memang harus dibikin dari Senin sampai misalnya terbitnya hari Sabtu gitu. Nah, udah dia harus bikin semuanya dan akan lebih akan lebih mematikan juga kalau misalnya dia single fighter. Nah, itu saya nggak ngerti tuh, dan mungkin kalau kayak gitu pola kerjanya bakal kurang lebih sama kayak kejar tayang sinetron gitu. Bener. Jadi sekarang mindsetnya sih, entah itu aktor, entah itu artis komik, tetap melakukan preparation yang sama menghadapi industri yang seperti sekarang ya. Karena kan sekarang kan kejar tayang, stripping tayang, talk show pun
talk show kan stripping juga ya kan. Jadi otomatis kita harus preparation-nya apa ya, itu seperti pola makannya harus benar. Yang juga jangan salah mengartikan pengertian diet ya, diet. Diet itu banyak orang salah pengertian bahwa oh harus menahan lapar gitu, harus menahan jangan makan gitu misalnya. Ada orang aku udah nggak makan nasi putih gitu, tapi yang ganti karbohidratnya tidak ada, akhirnya kena tipes, ya kan? Maksudnya tidak ada bensin, karbohidrat tuh kita tetap butuh. Ya ada kan orang yang udah kayak atlet binaraga mau jalan hidupnya tapi salah akhirnya, makanya protein melulu tapi nggak pernah ada karbohidratnya, akhirnya ya lemes masalah gitu dengan ya. Iya masalah dengan organ juga akhirnya kan. Iya. Bener banget tuh Mas. Jadi mungkin selain apa ya, misalnya kalau yang punya penyakit gula gitu, dia kan harus mengganti nasi putih nih. Nah mungkin nggak cuman kayak apa ya, nggak makan nasi tapi juga mencari penggantinya gitu, biar asupan hariannya tuh terpenuhi terus gitu ya Mas ya. Betul. Jadi ada sistem yang mungkin saya bisa sharing bahwa misalnya nasi itu makan hanya sekepel tangan kita gitu. Oh. Sekepel tangan saya ya, bukan tangannya Mas Esa ya. Kan beda kan kita ya. Iya, jadi nasi segini gitu. Tapi ada sayur, ya kan? Ada mungkin tahu tempe, ya kan? Terus ada daging, protein. Ya, pokoknya dikondisikan seperti itu gitu. Kalau misalnya masih lapar lagi, hantem apel aja. Nah, apel, hantem buah gitu ya. Apel tuh kenyang sih buah ya. Atau kalau nggak suka apel, misalnya pisang. Pisang tuh mengenyangkan juga dan kandungan kalorinya juga bagus, energinya tuh potasiumnya tuh tinggi, jadi bisa memberikan energi yang lebih lama, 2 jam ke depan tuh masih lebih baik gitu, daripada ntar tiba-tiba ngambil chips ya kan, ngambil Iya, kalau masih umurnya kayak anak saya 9 tahun, 13 tahun sih nggak apa-apa, tapi kalau udah kepala 3, kepala 4 ya kan, halo, bukan menakutkan gitu, tapi kita kan harus sadar diri juga, ya kan? Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu. Jadi, udah jarang gerak, ya kan? Makanya, kalau sekali duduk, misalnya, udah sejam, gitu, taruh aja dulu pensilnya, atau taruh dulu alat-alat gambarnya, kita stretching dulu, misalnya, tangan, ya kan? Ya, ke atas, ya. Terus ini, goyang-goyang dulu, terus gini-giniin, ya kan? Iya. Terus kan, bahu, tuh, atau tinggalin kursi dulu, tinggalin mejanya dulu, karena ngeliatin posisi layar, seperti semua. Ini berjam-jam itu bisa memuakan gitu ya. Iya. Kan udah gini betul. Meja gambar ini terus skrip ya kan. Ya sebentar lah, ada ditinggalkan dulu keluar bentar atau main sama anak ya kan, atau jalan-jalan keliling kalau ada tangga naik turun, terus ya ngobrol sama istri, telepon pacar, telepon nyokap, ya kan? Iya. Dan ya melakukan kegiatan lain atau main game sebentar gitu. Tapi ada jangan juga sih, tangan kan perlu istirahat, jangan main game lah. Iya. Paling tadi tuh kalau apa namanya istirahat, mungkin kayak Devita tadi, mungkin kalau ada ini break time, kira-kira Devita. Nah, iya tuh main sama anjing tuh, aduh. Biasa binatang piaraan itu bisa menyedot energi apa stres kita loh. Betul. Sedih, dia bisa observe. Karena saya juga ini sih pet person sih, anjing sih tapi. Nah, kalau udah stres itu ya kita mau udah rasa nih udah kayak nggak enak gitu ya, kok kesel gitu, kok ini nggak kelar gitu ya, tinggal kerjaan, jangan dipaksain gitu. Karena itu bisa micu burnout lebih panjang lagi. Ya udah main sama pet kayak gitu ya, terus kita jalan keluar. Jadi lebih enak sih ntar baliknya. Kayak oh ya udah, kayaknya ini bisa lanjut nih. Kayak gitu. Udah enak nih, lanjut lagi gitu. Kualitasnya juga enggak bakal turun habis itu. Gitu. Iya tuh betul banget. Ya orang beda-beda sih pasti cara merilis. Ya. Tingkah apa stresnya itu gitu. Jangan jadi toksik ya. Iya. Jangan gara-gara stres sendiri terus ditoyel orang dikit langsung nyablak gitu. Wow, langsung menyalami diri. Atau beli Sansak aja di rumah tuh si tojok-tojok bubu-bubu. Yeah. Releasing ininya lah, releasing pain. Iya, beda-beda. Betul. Yang penting ada geraknya, ada break-nya dan juga menjaga pola makan meskipun apa ya, meskipun begadang dan emang deadline sudah dekat tapi tetap menjaga asupan energi intake gitu. Meskipun
mengerjakan proyek malam-malam begadang, tapi tetap harus ada makannya dan juga harus ada istirahatnya gitu ya, biar biar itulah namanya pola kerja yang sehat gitu. Nggak semakin kita produktif maka kita semakin kesannya kayak hero gitu, bahwa apa, bukan orang lemah gitu kan. Itu kayak apa ya, ya nggak ada ininya lah, nggak ada suatu kebanggaan ketika mungkin merasa bukan orang lemah tapi juga kedepannya malah jadi orang yang beneran lemah gitu. Mendingan seperti Mas Marcel bilang tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu, daripada nanti menjadi kedepannya banyak penyakit, ya mendingan dijaga dari sekarang kan, bener ya kan. Betul kan, memang butuh penghasilan, butuh uang, tapi jangan jadinya uangnya itu dipakai buat berobat. Iya tuh Mas, aduh tuh. Iya tuh, kapan mestinya kan dipakai buat liburan ya kan? Iya. Beli apa kek? Beli komik kek? Lagi koleksi, atau yang seneng koleksi action figure, beli action figure ya kan? Iya. Masa udah ya saya kerja siang malam ngumpulin dana buat beli apa misalnya, buat beli figur atau buat ngegacha game. Begitu udah kekumpul semua tipes ya. Sakit. Iya. Pakai buat berobat juga. Wah iya, sayang banget. Devita mungkin ada yang mau di-sharing, apakah ada teman-teman yang pernah kayak gitu atau gimana tuh? Aku jadi ingat meme aja, ada orang buat kerja tipes. Oh iya. Komik strip itu. Iya, ada meme. Tipes. kerja di panel keempat tipes ya, percuma ya. harus ya, sama orang film juga begitu tuh. Aduh. kerja waktunya makan dia ngerokok. Nah ya. Dia bilang, loh nggak makan Mas, aduh ngerokok dulu rokoknya kelamaan. Akhirnya dipanggil syuting lagi kan, yo breaknya cukup, yo syuting lagi yo. Ya nggak makan. Nah itu salah satu kebiasaan buruk ya, berarti karena apa ya, asap itu nggak jadi apa-apa di dalam badan ya. Cuma makan iya. Asap gitu. Waktunya makan ya makan gitu. Waktunya kerja. Betul, balance lah. Kayak ini aja lah, kayak Thanos tuh kan di Endgame kan dia balance gitu, Mas. Ngejentiknya sebelah hilang, sebelah enggak gitu kan. Nah, itu dia aja ngerti gitu. Harus balance. Work life and health tuh harus balance semuanya. Kalau satu doang yang apa namanya, yang fully dikerjain, ya akhirnya tipes gitu kayak tadi itu. Nah, Thanos ya jadi barometer. Thanos saya sebagai villain dia masih sadar akan pentingnya balance. Makanya tuh. Nah, ini oke. Terima kasih Mas Marcel sharingnya untuk tips-tips kesehatan, masalah kesehatan. Pokoknya intinya tadi bagus banget. Sama-sama. Juga, daripada mengobati ya. Dan nah, ini langsung aja deh ke Kak Arfi nih. Nah, Kak Arfi kira-kira setelah mendengarkan tadi masalah kesehatan mungkin dialami oleh kreator komik, bisa asam lambung, bisa apa namanya burn out, dan juga mungkin ada apa namanya pola hidup yang tidak sehat ketika bekerja sebagai komikus, misalnya jadi lupa makan, sering begadang. Nah, kira-kira ada apa ya, ada tips yang bisa di-sharing nggak dari tenaga kesehatan gitu, sebagai tenaga kesehatan? Ya, makasih Kak Esa. Ini aku ada share screen dikit kali ya, nggak apa-apa ya? Boleh, bentar. Bisa nggak ya? Kelihatan. Selamat malam di... semuanya. Lucu ya. Banget. Ini admin mungkin di Zoom-nya bisa, ini nggak bisa, apa namanya, maksudnya di live-nya bisa kelihatan juga nggak kira-kira? Mungkin harus di-setting dulu soalnya, Arfi. Oke. Kalau udah aman bisa dikasih tahu. Berarti udah ya harusnya ya. Iya, nanti kalau yang nggak bisa aku kasih aja. Oh, boleh. Aku share aja nanti kalau ya. Ada yang mau gitu. Oke, okay. Ini cuman sedikit sih. Pasti tadi juga makasih buat Kak Marcel udah ditambahin, jadi beban saya berkurang. Ya. Oke. Okay. Udah ada tips yang kasih tahu duluan gitu ya. Iya, jadi mungkin. Nah, yang pertama tadi definisi sehat dulu ya. Jadi, kesehatan itu yang sering orang nggak tahu, ya cuman fisik aja gitu loh. Padahal tadi kayak Kak Devi kan udah bilang ada burnout segala macam. Nah, itu pun termasuk
cerit yang tidak sehat, karena kesehatan itu kita harus sehat fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Jadi bukan cuman, oh kalau kita sakit itu nggak sehat, tapi kalau kita burn out kita tetap sehat, nggak kayak gitu, itu tetap masuk ke kategori yang tidak sehat juga. Nah, terus tadi Kak Marcel kenapa bilang berkali-kali nih, kenapa kita harus makan sehat, pola hidup sehat, kenapa? Karena kita harus tahu nih, posisi kita nih sekarang ada di mana. Nah, yang paling gampang, kalau misalnya ada kalkulator di dekat kalian, kalian coba deh, berat badan kalian dibagi, tinggi badan dikuadratin, nah itu berapa? Nah, nanti ini ada nih range-range-nya, kalian tuh masuk yang mana? Gitu, ini namanya body mass index. Kenapa kita perlu tahu? Ya kan, ini diri kita sendiri ya, kita harus tahu kita ini sehat atau enggak, kondisi sehat kita tuh sekarang di mana sih? Apakah udah mau sakit atau misalnya emang, oh lagi prima-primanya gitu. Yang pertama, banyak minum air putih. Tadi dibilang kan sama Kak Marcel juga, banyak minum gitu. Yang rumus cepatnya, berat badan kalian kali 30 ml. Kayak aku misalnya 50 kali 30, berarti 1.800 itu sehari kebutuhannya. Kalau mau lebih banyak, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ingat juga tadi kata Kak Marcel, segala yang berlebihan tidak baik. Waduh, kalau kayak saya, Arfi, berat badannya nyaris mendekati kerusuhan gimana nih? Berat badan saya 96 nih, gimana nih? Ya, coba 66 dikali 30 berapa? 96 kali 30 tuh kayaknya udah 300-an liter kali ya? Ya, sekitar segitu kan. Tapi apa yang 2 liter sampai 2,5 liter, kadang kita udah ngap buat yang nggak biasa. Jadi coba dibiasain paling awal aja, misalnya bangun tidur, minum aja 1 gelas. Dulu juga saya enak minum segitu, tapi dibiasain lama-lama, terbiasa gitu. Jadi berubah tuh dari yang kecil-kecil, jangan tiba-tiba oke, besok makan pokoknya nasi merah, terus besok harus olahraga 3 kali dalam seminggu. Nggak bisa kayak gitu. Iya, kan perubahan harus pelan-pelan ya kan. Betul, betul. Jangan sampai langsung besoknya berubah jadi ikan gitu ya. Makan nah, minum. Iya, kan tertipes lagi, ya kan? Betul, nah, betul. Yang kedua yang paling penting juga nih, perbaiki posisi kerja. Nah, kan kalau misalnya komikus atau mungkin mahasiswa ya, apapun lah pekerjaan yang memang di depan layar, nah itu harus memperbaiki posisi. Jadi yang penting adalah sudut punggung sama paha sama ke bawah itu harus tegak lurus seperti di gambar ini ya. Dan untuk melihat ke layar itu 50 sampai 70 cm gitu. Jadi itu harus dijaga. Kenapa? Karena posisi itu disebut posisi ergonomis, jadi posisi yang ideal itu tidak membebani sendi-sendi kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa nih, aduh laptopnya kerendahan, ya udah diganjel aja pakai buku gitu. Atau aduh kursinya ketinggian, bukan kursi yang bisa dinaik turunin, ya udah diganjel supaya kita itu napaknya tetap flat shoes, flat footnya itu napak ke bawah gitu dengan sempurna, jangan jingjit gitu. Tuh. Terus yang ketiga, selektif memilih cemilan. Kalau memilih makanan, kayaknya hampir semua udah tahu mana makanan sehat, mana enggak. Cuman kalau untuk cemilan, kan kadang-kadang nih lupa ya, begadang jam 1 pagi, enak banget nih makan mie gitu. Enak banget nih ada cuba gitu. Ya pun cuba. Ya pokoknya pasti ada makanan-makanan gurih tuh lebih enak gitu, lebih menggoda. Padahal kita tuh konsumsi natrium atau garam kita tuh dalam satu hari cuma 1 sendok teh loh gitu. Padahal nih ya, jadi 1 sendok teh itu udah sehari, akumulasi sehari. Jadi diinget-inget ada tadi emak sendok garamnya berapa sendok ya tuh buat sayur gitu. Nah yang kayak gitu-gitu, kadang kita lupa. Padahal kalau konsumsi natrium kita berlebihan, itu juga efeknya nggak baik buat kesehatan gitu. Nah, emang cuma garam aja gula enggak? Ya gula juga. Tapi bagi kalian yang aktivitasnya tinggi, itu gula itu kan sebagai bahan dasar untuk energi yang bisa dibakar. Jadi dia bisa terbakar dengan mudah gitu. Misalnya kalian habis itu jalan-jalan ke mall gitu 1 jam, udah kebakar gitu kan. Tapi kalau natrium enggak semudah itu gitu. Jadi perbanyak rebusan, kurangi yang instan-instan gitu. Kurangi ya, bukannya enggak boleh, kurangi aja. Misalnya dijadwal aja. Tadi kan kita mau berubah pelan-pelan, selain bangun tidur, kita minum air putih 1 gelas, coba misalnya kita makan Indomie itu sebulan sekali aja tiap tanggal 1. Nah, kayak gitu. Jadi yang pelan-pelan aja dulu gitu, nanti itu akan menjadi terbiasa. Habit itu akan menjadi hal yang biasa ketika kita sudah melewatinya 3-6 bulan, habis itu nanti pasti kita akan terbiasa dengan pola hidup yang baru. Jangan mager, tadi Kak Marcel juga udah bilang, ayo gerak-gerak gitu. Nggak harus senayan, nggak harus ikut
komunitas jamrot enggak gitu kan. Yang penting bisa aja gitu, ataupun lalu komunitas ya, kardio gitu, enggak gitu. Yang penting kalian gerakan banyak sekarang di YouTube, workout di rumah gitu kan. Ya udah itu. Terus tadi Kak Devi juga bilang kan ada yang namanya CTS gitu. Jadi kita harus latihan pergelangan tangan nih, buat terutama buat yang suka menggambar, karena itu kan gerakan repetitif di pergelangan tangan. Nah, itu sangat berisiko untuk kena CTS. Apaan sih CTS? CTS sedikit nih belajar. CTS itu carpal tunnel syndrome, atau bahasa Indonesianya sindrom dari terowongan karpal. Apaan tuh terowongan karpal? Nah, kalau misalnya lihat di PPT saya, ada tuh yang biru-biru. Nah, itu yang namanya terowongan karpal. Nah, itu menyempit karena ada penekanan di situ. Cara gampangnya adalah, nih yang sebelah kanan ada cara-caranya tuh mendeteksi. Yang paling gampang itu yang Fallon test dan wrist extension test. Coba kalau misalnya kalian di rumah coba kayak gini selama 60 detik sama kayak gini selama 60 detik ya, wrist extension sama yang Fallon. Kalau misalnya kalian merasa kesemutan, nah berarti itu kalian ada risiko untuk terjadinya CTS gitu. Apa cuma itu doang? Enggak, nanti ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi untuk deteksi awal, apalagi kalian yang mungkin udah komiko senior gitu kan, udah banyak banget nih, udah lama banget ngomik gitu, coba dicoba, siapa tahu kalian ada resiko ini, jadi bisa langsung diobati gitu. Nah, ada juga yang namanya hand, wrist, and arm stretch. Ini juga gampang banget, nanti kalian tinggal ikutin gambar ini aja. Ini tuh dilakukan kurang dari 5 menit. Jadi ada pertama kayak angkat itunya tuh wrist-nya, terus nanti di hook, terus kayak gitu. Nih ikutin gambar aja, nanti mungkin kalau udah selesai aku kasih ya ke KS ya, nanti dibagiin aja gitu. Nah, ini gampang banget, cuman dilakukan kurang dari 5 menit, tiap pelaksanaannya dapat diulang 3-4 kali sehari. Nah, berikutnya apa? Sayangi matamu. Jadi kan tadi dibilang ya, kalau misalnya kita kan kena cahaya laptop terus nih kayak gini, ternyata itu udah diatur loh, ada namanya 20-20-20, supaya kita terhindar dari computer vision syndrome. Jadi kita ini sebenarnya nih ya, nggak boleh menatap layar lebih dari 20 menit secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya udah 20 menit, kita harus pergi dari laptop itu sebentar atau komputer itu, kita melihat objek yang jauh, sekitar 20 meteran, 20 kaki, selama 20 detik. Gitu. Jadi kalau benar tadi kata Kak Devi, kalau misalnya udah lelah, keluar aja, keluar lihat pohon, lihat rumah gitu kan, lihat tetangga-tetangga gitu kan. Nah, selama 20 detik baru boleh balik lagi gitu. Karena ini tuh dirasanya nggak sekarang, tapi nanti sekitar 5 tahun, 10 tahun mendatang baru kerasa kalau kok matanya gampang lelah ya gitu. Nah, paling cara untuk meminimalisirnya, satu, atur pencahayaan, dua, tadi atur jarak sama si laptop tadi gitu. Nah, udah selesai itu aja, kita tambah juga asupan vitaminnya. Apalagi kan pandemi kayak gini, pasti udah nggak asing kan kemana-mana bawa vitamin. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, semua vitamin dibawa. Padahal kita punya dosis maksimum loh per hari. Jadi tolong dilihat juga gitu. Terus kalau kalian ingat, kalau misalnya kalian konsumsinya vitamin D, itu harus dilaksanakan sama berjemur. Kenapa? Karena vitamin D itu efeknya itu bekerja kalau kita kalau kena sinar matahari gitu. Ibaratnya kalau misalnya vitamin D-nya itu ikan, terus sinar mataharinya itu kompor, terus kita ngegoreng kan, kalau nggak ada panas dari kompor ya kan ikannya nggak mateng kayak gitu. Jadi harus dibarengin sama berjemur. Makanya kan waktu COVID kan pada banyak tuh, ayo berjemur, berjemur 30 menit. Nah, itu untuk fungsinya untuk memaksimalkan vitamin D yang kita masukkan ke dalam tubuh gitu. Karena vitamin D itu fungsi yang paling utamanya adalah dia tuh nambahin pasukan sel darah putih atau pasukan tubuh kita buat nyerang si virus-virus yang masuk ke tubuh kita gitu. Yang berikutnya, yang terakhir, jadi jangan segan-segan buat konsultasi. Kalau misalnya kalian ada ngerasa sesuatu yang nggak biasa, pasti kan kalian yang paling tahu tuh, walaupun itu hal kecil misalnya, kok Vi, kok gue nggak bisa tidur ya 3 hari ini? Nah, kayak gitu loh. Apa jangan-jangan tuh kalian udah burn out? Apa jangan-jangan kalian tuh ada fase ke fase depresi? Nah, itu kalian kalian walaupun nggak aware, tapi kalian tahu kalau ada yang bermasalah dalam tubuh kalian, ya kalian harus konsultasi gitu. Dan jangan malas untuk memeriksakan diri ke paskes terdekat. Jangan malas, walaupun misalnya cuman kok diare ini seminggu tapi nggak sembuh-sembuh ya. Nggak sih, nggak sampai dehidrasi sih, tapi diare terus. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh tetap, walaupun
konsultasi misalnya bisa lewat saya gitu, konsultasi bisa, tapi kan saya nggak ada di dekat situ, nggak bisa periksa langsung gitu. Dan yang paling penting adalah punya emergency kit sendiri. Jadi please banget di rumah punya minimal termometer buat mengukur suhu tubuh, terus saturasi oksigen ya yang sekarang penting juga, terus obat-obatan kayak obat demam, obat sakit kepala, terus obat alergi kalau yang punya alergi. Nah, itu semua tergantung sama kondisi tubuh kalian. Kalau misalnya emang kalian orangnya suka gampang demam gitu, ya kalian harus punya, atau gampang sakit kepala, gampang flu. Nah, kalian tuh harus punya obat-obatan itu sendiri gitu di rumah kalian atau yang kalian bawa kemana-mana. Kayak gitu sih. Oke, senang bertemu dengan kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Wah, terima kasih sharingnya Dokter Arfi. Keren, keren, keren. Thank you, Dok. Iya, gue agrikultur ya, agri Pak, agri. Untuk ngetes ini tadi ya, CTS gitu ya. CTS, bisa macam. Iya, wah, itu bagus banget materinya. Itu nanti bisa ini ya, buat teman-teman di sini mungkin bisa ya di ini. Iya, nanti aku kasih aja lah TS ya. Oke, wah, makasih banget Arfi, itu sangat. Itu membuat saya aja jadi mikir gitu, oh iya nih, apa namanya, perbanyak, apa, kurangin gorengan, nah, perbanyak rebusan ya. Tapi rebusannya jangan minta rebus gitu ya. Benar. Iya kan, perbanyak rebusan nanti, apa namanya, masak yang rebus, semua direbus semua, tapi malah itu kayak. Minstam dulu. Aduh, kayak tadi yang Mas Marcel juga bilang kan, mungkin sebelum berperang itu kayak kita harus sedia pelurunya dulu, jangan malah pelurunya oke, okay, bulan ini saya akan hanya makan mie instan aja. Nah, itu jangan justru. Punya mata tapi mie instan apa? Dulu. Nah, iya. Waduh, itu berbahaya justru untuk kesehatan. Mungkin teman-teman di sini yang masih muda-muda mungkin merasa ah masih kuat, tapi itu akan sangat berbahaya efeknya ketika sering bertambahnya usia gitu ya. Baik, ya, betul banget. Baik, kalau udah pala 3, pala 4, ter, apa namanya, nyemil yang chips yang asin-asin, tahu-tahu lehernya kaku gitu kan, aduh, nggak bisa gerak gitu, wah itu bahaya lah. Iya, benar. Iya. Soalnya semakin kita tambah usia, metabolisme di tubuh kita tuh makin lambat. Jadi, kalau kita mulai diet start dari di atas 35 misalnya, nah itu udah lama kita turunnya. Tapi kalau dari umur kayak 20 ke atas tuh udah mulai bagus, ya dia udah terbiasa, jadi udah enak gitu, tinggal maintenance aja tubuhnya. Tapi kalau kita baru mikir di atas 35 tuh kayak udah ya telat, bisa nggak apa-apa sih, mendingan telat daripada tidak sama sekali. Tapi maksudnya jangan berharap kayak kok dia diet seminggu bisa langsung kelihatan ya hasilnya, kok aku nggak ada gitu ya, nggak kayak gitu gitu. Karena metabolisme tubuh kita semakin tua akan semakin lebih lambat dari biasanya. Nah, gitu, itu dia tuh justru jangan sering lihat rupanya ya. Lihat diri sendiri juga. Betul. Jangan, wah kok dia bisa langsung ini, langsung apa, kok dia masih sehat, ya kan tergantung sama pola hidup sendiri, pola makan sendiri, ya, gimana mengurus kesehatan ya. Kita akan menuai apa yang kita tanam gitu. Ya, betul, you are what you eat. Betul, kalau kebanyakan makan mie instan nanti lehernya cepat kaku gitu. Waduh, bahaya. Udah kapok, saya udah kapok. Oke, terima kasih banget Arfi. Nah, teman-teman di sini nanti bisa apa namanya, dapat share PPT tadi Arfi presentasikan ke kita, biar itu bisa jadi acuan buat teman-teman di sini untuk memperhatikan body mass index, terus juga memperhatikan jarak posisi kerja gitu, untuk tetap mempertahankan bentuk ergonometris yang biar aliran darahnya tuh lancar gitu. Kalau di film-film kungfu tuh kan aliran darah tuh chi gitu. Jadi biar teman-teman cakranya lancar, kerjanya oke. Nah, itu harus posisi kerja tuh penting juga. Sama tadi ada tips biar layar. Kalau misalnya sering-sering lihat layar 20 menit itu udah harus istirahat, mungkin ngelihat benda yang jauh gitu ya, gitu. Atau biar istirahatin dulu, jangan deket-deket gitu. Makanya dari kecil kan kadang kita dikasih tahu sama ibu kita, nonton TV jangan deket-deket gitu kan. Tahu-tahu kita kan suka nonton TV kalau lagi seru-serunya deket segini gitu. Gitu kan, itu sangat-sangat tidak disarankan, berarti ibu kita benar selama ini gitu. Oke, itu banyak banget tadi tips-tipsnya, itu juga berguna sekali dan bermanfaat buat kita menjaga kesehatan. Nah, terkait dengan gimana kita menjaga kesehatan, mau tanya deh untuk Kak Devita deh. Kira-kira Kak Devita ini selama bekerja sebagai komikus dan juga
kehidupan sehari-hari, mungkin bisa sharing pola kerja atau pola hidup yang balance gitu antara kerja pekerjaan sebagai komikus dan juga tetap menjaga kesehatan. Kira-kira kayak apa tuh? Oke, buat aku pribadi ini ya, aku itu nggak pernah begadang loh. Jadi aku nggak pernah begadang kalau misalnya ngerjain komik apa. Jadi aku tuh bener bangun pagi ya jam 6 dan aku apa sih paling ya minum air, ngopi, habis itu aku main dulu sama hewan peliharaan aku sarapan dulu, ngisi perut ya, karena aku tahu aku ada masalah sama perut aku, jadi aku make sure sambilan ngopi sambil ngisi sesuatu gitu ya. Terus dari pagi tuh aku udah mulai kerja gitu ya, terus aku cicil 2 jam, 1 jam pagi, terus aku istirahat, dan seterusnya tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku ada keperluan, harus keluar, aku kayak mungkin belanja bulanan gitu ya, atau belanja masakan gitu kan sekarang udah bisa online ya, jadi aku bisa order online aja, di sana aku sambil istirahat kayak gitu, terus aku main game dulu mungkin atau apa biar nggak jenuh. So, jadi dicicil, habis itu lagi makan siang kayak gitu ya, habis itu makan siang lanjut kerja lagi, dan lanjut sebenarnya patternnya kayak gitu aja sih aku, jadi kerja istirahat gitu ya, jadi membagi waktu kuncinya. Tapi aku mulai kerja dari pagi sampai malam gitu. Jadi misalnya aku ada deadline nih yang due-nya hari ini dan aku belum kelar dari kemarin, target aku banyak yang miss. Jadi hari itu aku kelarin, tapi aku nggak memaksakan diri gitu, sampai begadang gitu ya, Kak. Jadi pokoknya aku cicil aja gitu, make sure break kerja kayak gitu. Soalnya kalau begadang nggak baik. Aku pernah dulu waktu kuliah itu parah banget ya, aku di kafe kan. Terus aku ngerjain semua tuh sampai last minute gitu kan. Itu nggak sehat banget. Badan aku udah nge-warning aku, jangan gitu loh. Jangan, nggak baik kayak gini jangka panjangnya. Kayak hidupku nggak bakal lama. Gitu. Waduh, bahaya tuh kalau diterusin nih. Terus bahaya banget. Terus apalagi dulu kan kuliah ya, biasa sama teman-teman angkring gitu kan. Sampai jam 2 pagi kita beli cemilan gitu. Terus isinya kebab, kentang goreng gitu kan. Mayones, kayak aduh. Cemilan dini harinya langsung yang udah berminyak, apa segala macam. Yang berminyak, iya kan. Terus minumannya Coca-Cola, kayak gitu-gitu. Terus Sprite, snacknya yang kayak Doritos, kayak gitu. It's not very healthy, gitu kan. Aku sadar kalau misalnya habit itu nggak baik. Terus badan aku tuh mulai sluggish gitu ya, nggak enak. Kok pegel-pegel. Habis itu kok malah sekarang lebih craving for sugar, habis itu minta carbs gitu, kalau aku nggak dapat. Jadi tuh kayak buat build kebiasaan dulu ya. Nah, semenjak aku sadar itu, aku sih berhentiin gitu loh. Jadi tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak mulai motong-motong, kayak oh nggak ngemil dulu deh, ganti sama air putih, dibanyakin. Habis itu coba deh lebih banyak bergerak gitu, kalau udah ngerasa aduh udah lapar nih. Kadang tuh lapar tuh karena kita bosen gitu. Udah deh, jangan deh gitu, ke jalan aja dulu kek, atau ngapain gitu ya. Terus ngobrol kayak sama teman kayak gitu. Terus habis itu bisa fokus lagi, kerja lagi, lanjutin, kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita harus sadar sih dari awal, kalau misalnya ini nggak baik nih, gitu. Kita harus cut dari awal, terus kita mulai biasain sama hal-hal yang lebih baik, gitu ya. Nah, terus aku pribadi sih kalau makan sehat, aku doyan, gitu ya. Karena buat aku pribadi nih, aku tuh nggak pengen gitu loh kalau misalnya aku pengen tetap kelihatan presentable gitu ya, jujur aja. Jadi aku tetap makan sehat, aku atur, sayur, makan nasi merah, kayak gitu ya. Terus nasinya juga porsinya aku atur, kayak gitu. Terus makan sehat, kayak sayur pasti harus ada, gitu ya. Terus berapa takaran garam yang aku harus konsumsi, gitu. Konsumsi gula sehari kayak gimana, air putih kayak gimana. Jadi buat aku itu concern banget. Karena aku pengen kerjaan aku ya, aku bisa badan aku tetap sehat dan kerjaan juga tetap bisa aku kerjain untuk long term gitu ya. Karena aku tahu kalau misalnya aku melakukan hal-hal buruk yang kayak aku lakukan dulu itu nggak akan baik gitu ya. Pasti bakal efek aku eventually nanti di masa tua gitu, dan aku nggak mau itu, oke? Okay? Nah, makanya aku sadar dan mulai dari dini gitu loh. Karena kebiasaan itu dimulai dari awal, terus ntar bakal bisa sampai ini ya, untuk jangka panjang gitu ya. Jadi ya udah, aku makan tuh dulu tuh nggak suka gitu ya, nggak suka aku makanan-makanan yang sehat, rebus-rebusan, kayak no buat aku.
sayur dulu aku nggak pernah, terus habis itu lama-lama ya aku biasain, jadinya seneng kayak gitu. Nah terus dari sana jadi udah pola kerja yang sehat gitu ya, kita bangun pagi langsung kerja, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan teratur gitu, dan makan sehatnya juga diimbangin kayak gitu, dan olahraga. Nah kalau aku pribadi nih, aku dulu suka banget ke gym ya. Nah. Cuman akhir-akhirnya time consuming banget, dan plus lagi COVID ya. Nah jadi buat aku itu kayak ada, udahlah kayaknya nggak the best idea gitu kan, COVID. Habis itu aku deadline-nya padat banget dan ngabisin waktu banget ya, pagi itu padahal bisa dikerjain banyak gitu, tapi harus ke gym, jadi ya habis waktu di sana. Jadi aku ubah aja, jadi ya cuma jalan sekitar kompleks sama jalan ngajak jalan anjing gitu 30 menit sambil jemuran. Jadi itu oke banget gitu loh. Jadi udah dapat jemuran ya, jalan-jalan itu juga dapat gitu. Nah, habis itu aku dulu pernah nih ya stres karena berat badan aku naik. Oke, jadi kayak gila berat badan naik, kan dulu kerja, makan kayak gitu enggak baik polanya. Terus aku sadar enggak bisa kayak gitu. Jadi walaupun kerja nih kita apa sibuk-sibuk, tetap nggak apa-apa makan gitu, naik ya udah nggak apa-apa, yang penting badan kita tetap sehat kayak gitu, dan lagi apa yang kita konsumsi itu yang penting gizi baik bukan gizi buruk kayak betul, gitu. Betul. Soalnya aku nimbangnya tiap hari nih, tiap hari. Ui. Banget gila nih, naik 200 gram kayak gitu, gila banget dulu. Benar-benar full control gitu ya. Jadi, makanya dulu gila banget, sekarang udah nggak gitu. Soalnya build pola hidup yang sehat, iya, dan juga kita, aku sebagai, apa sih namanya, komikus, kerjanya juga biar bisa fokus, gitu ya, terus lagi, buat long term nih, kan baik ya, karena badan kita sehat, mental juga kita oke, dan makanan kita oke, pasti kita bisa melakukan hal yang lebih baik, lebih fokus untuk jangka panjang, kayak gitu. Benar banget. Nah, itu, jadi, ya, kuncinya, jangan begadang dulu, belajar kita disiplin ya buat schedule baik-baik sama badan kita. Pokoknya kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang fokus banget, jadi tapi balik ke masing-masing ya Kaisa. Jadi kan ada orang yang bisa fokus gitu ya, kerja terus-terusan kayak gitu, atau nggak langsung dibelasin 2 jam gitu. Sebenarnya aku pun nge-adjust juga sama aku tuh sebenarnya cukup orangnya agak nggak bisa fokus ya. Jadi dari kerjaan lain bisa lompat ke sana. Nah, tapi itu aku manfaatin untuk jadi waktu break aku. Jadi aku udah gak fokus nih kerjaan ini, aku kerjaan yang lain dulu. Sekarang aku istirahat dan recharge energi lagi. Supaya aku gak terus-terusan di sini, gak baik juga buat mata aku, gak baik juga ini aku. Udah jadi yang lain dulu gitu. Terus aku juga ngurang-ngurangin sama makanan yang tinggi sodium, kayak gitu-gitu. Snack, kayak gitu. Gula aku kurangin. Dan lagi, apa sih namanya, makanan kayak ya beras gitu aku ganti, gitu, lebih banyak yang makan rebus-rebus gitu. Terus jadi walaupun kita, apa ya, kerjanya duduk doang nih, tapi badan tetap sehat. Betul, gitu. Betul. Dan kalau misalnya udah sakit nih, kayak aku kemarin itu udah sakit, sempat telat makan, jangan dipaksain. Biasanya badan tuh udah ngasih nge-sign nih. Udah capek, nggak usah kerja lagi, besok lagi lanjutin gitu loh. Besok aja ditumpukin sama jadwalnya dipadetin. Jadi aku sacrifice mungkin waktu social time aku gitu, kayak keluar atau apa, jadi aku ganti sama waktu kerja, kayak gitu. Atau main game-nya dikurangin, jadi main kerja aja fokus gitu, biar tetap on schedule, kayak gitu. Tuh, wow. Terima kasih sharing-nya, Kak David. Banyak banget tadi yang bisa di apa ya, bisa dijadikan pelajaran juga bahwa untuk tergantung dari attention ini ya, attention orang untuk fokus terhadap kerjaan juga sebenarnya. Jadi itu bisa kalau untuk Devita dimanfaatkan untuk break time gitu, karena ya pentingnya break itu di pekerjaan, di sela-sela pekerjaan adalah untuk itu, untuk memberi tubuh istirahat, untuk memberi kayak tadi mata untuk istirahat, terus juga untuk memberi, yang terutama untuk memberi otak untuk ini, untuk apa ya, mengklirkan gitu, biar biar nggak apa brain fog gitu kan, kayak kusut semuanya. Nah itu harus istirahat dulu gitu. Terus juga jangan lupa ini ya, berarti ya jangan lupa olahraga, terus asupan makanan itu juga harus diperhatikan ya. Intinya di situ kesehatannya ya. Sebenarnya kalau dibilang olahraga, mungkin kita ngomong gini deh ya, karena aku tahu nggak semua orang suka olahraga, oke berkeringat secara berlebihan atau apa. Olahraga tuh bukan
artian kita harus ya yang kayak nge-gym konsepnya gitu, kita harus lari, jogging, enggak. Sebenarnya itu kalau jalan keluar gitu, yang penting badan kita ada gerak gitu ya. Maksudnya aktivitas ringan pun kayak jalan cuma sekitar komplek gitu ya. Buat itu juga menurut aku sih nggak masalah ya. Karena aku pun sendiri melakukan gitu, bedanya aku nge-gym sama aku jalan komplek santai aja gitu ya. Sebenarnya malah efek yang tergantung kebutuhan badan gitu ya. Sebenarnya ketika saat itu apa yang badan aku butuhkan gitu, kita juga harus tahu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku lagi padat jadwal, terus aku nggak butuh olahraga yang gitu banget gitu ya, kayak gym intense banget, ya udah aku cuma jalan itu cukup banget sebenarnya, nggak masalah. Karena kita nggak bisa juga langsung dari nggak biasa olahraga gitu ya, habis itu harus pokoknya gini, kita harus gitu ya biar sehat. Nggak bisa dipaksain, karena setiap orang beda, fisiknya beda ya, kekuatan fisiknya, terus mereka juga nggak terbiasa, kita juga nggak bisa maksain. Jadi kita mulai hal-hal kecil aja, kayak misalnya jalan keluar dulu juga nggak apa-apa, jalan sekitar komplek 30 menit aja atau 15 menit sambil jemuran, itu oke banget sih sebenarnya. Yang penting badan kita dapat bergerak. Ya. Nah, itu dia tuh, benar banget. Jadi nggak harus yang kayak apa ya. Oke, pokoknya saya mau olahraga, terus dia langsung ngambil apa namanya, ngambil set training yang untuk bodybuilder gitu misalnya, atau apa. Betul betul betul. Kan iya. Bahkan di gym pun ada rules-nya gitu. Iya. Kita hari ini mau apa? Mau apa sih namanya? Mau ngambil beban atau kita mau kardio aja gitu kan? Itu ada ini ada hari-harinya juga. Kita nggak bisa maksain. Gitu loh, terus bener, kayak bener. Badan kita kemampuan juga beda-beda loh, kita juga nggak bisa langsung ambil yang gede gitu, maksudnya yang intens nggak bisa, harus mulai lambat-lambat, gradually naik-naik. Bener banget. Kalau orang zaman dulu kan mungkin apa ya, orang zaman dulu tuh mungkin ketika pekerjaan itu belum se-fleksibel dan semudah sekarang gitu, dan itu memaksa mereka untuk bergerak, ya otomatis mereka juga banyak gerak gitu, dan itu bisa membantu mereka tetap sehat. Nah, tapi kan untuk pekerjaan yang spesifik harus duduk lama di depan monitor gitu, seperti komikus gitu kan. Nah, ini yang apa ya, yang harus menjadi reminder terus untuk teman-teman komikus di sini, bahwa gerakan itu perlu, dan gerakan itu nggak harus yang drastis, nggak harus yang harus berkeringat sampai capek, terus ntar kalau udah capek dia tidur malah nggak kerja gitu. Nah itu kan malah salah banget gitu. Yang penting adalah bergerak itu adalah menjaga badan tetap bergerak. Iya betul. Ada pergerakannya biar apa ya, biar itu bisa merefresh tubuh, juga menjaga tubuh tetap sehat gitu. Nggak harus betul, yang oke, saya misalnya dia udah gambar komik gitu 1 jam gitu kan, waduh udah capek nih, olahraga dulu dah, terus langsung ambil push up 100 kali gitu. Emang mau jadi Saitama itu kali ya? Iya makanya. Ntar itu. Ini nih Kak Esa, kebanyakan mungkin teman-teman nih kenapa nggak sanggup olahraga gitu ya. Karena udah capek duluan, badannya dibawa begadang. Betul. Misalnya gitu. Jadi dia, aduh begadang, jadi besok pagi bangun udah nggak enak gitu loh. Kalau misalnya sebenarnya sih baiknya ya, begadang itu kalau perlu aja sebenarnya ya. Kata Bang Haji itu lagunya. Gitu. Ya betul banget. Jadi kalau perlu saja. Betul. Terus lagi karena badan kita waktu malam itu perlu nge-repair sel gitu loh yang apa sih namanya ya rusak gitu ya. Jadi emang malam itu sebenarnya waktunya tubuh itu menggenerasi gitu ya sel-sel yang rusak pada tubuh kita gitu. Nah makanya kenapa kalau misalnya katanya beauty influencer dan lain-lain gitu ya. Kita ngomongin kecantikan betul, juga, betul. Apa sih namanya, visual juga betul, ya. Mensana incorporation. Jadi, jadi kalau misalnya malam itu tuh emang waktu yang baik, maka kan ada skincare malam gitu ya. Ya emang, karena waktu malam itu emang waktu kita buat ini apa sih namanya, sel-sel kita regenerasi, terus istirahat, kayak gitu ya. Di sana kuncinya, kadang kan ada bilang, apa namanya, kunci kecantikan adalah tidur gitu. Iya. Sebenarnya betul sih. Dan secara nggak langsung juga, apa sih namanya, sebenarnya aku bilang schedule sih, yang paling penting ya buat hidup sehat gitu. Jadi benar-benar jangan terlalu banyak procrastination-nya sebenarnya. Itu sosmed ditutup betul, dulu. Betul. Fokus ya, kalau kerja-kerja. Sosmednya gitu. Jangan di-scroll dulu. Jam 2 pagi, jam 3. Ya, aduh. Ini bukan curhat kan ya, Devita ya? Bukan ya? Oh. Waduh, pernah loh. Oh, gitu. Wah, faedah sekali.
Tapi apa sih kalau kalau nggak perlu jangan gitu ya, karena kan tubuh kita lebih baik istirahat gitu ya. Jauh lebih enak tidur sebetulnya. Kalau udah dapet tidur tuh enak bangun terus besok paginya cerah, kita lihat kaca, wow glowing sekali mukaku. Nah langsung ya. Ada musik klasiknya kan, bangun kayak di film-film kartun gitu, tuh udah segar lah tuh. Ada BGM-nya gitu di belakang. Iya, pokoknya kalau cukup tidur itu benar-benar ini, benar-benar sel-sel kita bisa beregenerasi, organ-organ kita dikasih istirahat untuk detoxify, dan ya itulah, apa namanya, kayak kata Bang Haji, begadang boleh aja, tapi kalau ada perlunya, gitu. Kalau ada perlunya, betul. Jangan dibuat-buat perlunya, gitu. Misalnya kayak, aduh saya mau nge-green nih, game bensin impact gitu kan, ah saya harus nge-green. Ah itu, nggak usah lah itu loh. Begadang jam 3 pagi biar waktunya udah muter lagi. Waduh. Ya, makanya adalah ingat-ingatlah selama masih muda diperhatikan kesehatannya biar nanti semakin tambahnya usia enggak nyesel gitu. Betul, betul. Baik, oke. Okay. Yang terakhir itu pertama kita harus sadar sih. Emang harus sadar dari diri kita pertama gitu loh. Dan sekalinya punya kebiasaan buruk itu susah banget di ubah gitu. Jadi sebelum kebiasaan buruk itu tertanam sama kita, kita harus notice dan kita harus sadar gitu loh. Harus punya kemauan sendiri kalau gak bisa nih kayak gini kayak gitu. It's not good gitu loh. Kadang-kadang emang harus ada kita harus punya pacuan sendiri dan kita harus punya goals kayak I want to look better gitu loh. Gue pengen buat sesuatu yang lebih baik untuk diri gue sendiri gitu. Jadi ya bisa mulai dengan pola hidup dulu sih yang paling pertama. Betul, betul. Harus ada ini ya, menanam kesadaran gitu bahwa ya kayak tadi apa yang kita tuai ya akan apa yang kita tanam yang akan kita tuai berikutnya gitu. Tuh, jadi makanya kenapa tetangga selalu lebih hijau? Karena mungkin tetangga betul, itu sudah sadar dulu. Tetangganya. Jadi karena kita sebenarnya sama nih gitu kan. Dulu padahal dia kayak gitu, kok sekarang dia lebih gitu ya? Karena mereka itu punya kesadaran dan mereka pengen berubah untuk jadi lebih baik gitu loh. Kita jangan ngerasa ketinggalan ya, tapi kita malah apa sih namanya reflect on ourselves gitu loh. Oh iya, dia melakukan itu, dia melakukan ini, dia melakukan itu, maka dia jadi lebih baik gitu loh. Maka dari itu, kalau kita ingin jadi lebih baik ke diri kita sendiri, kita juga harus bisa berubah gitu. Betul. Kalau ngeliat rumput tetangga lebih hijau, bukannya malah nyinyir yang dikencengin, tapi refleksinya justru yang kencengin. Waduh, iya dong. Jadi introspeksi ya kan? Gitu. Itu baru. Itu ada selain pola kerja yang sehat, pola pikir yang sehat juga harus dijaga. Betul. Tuh. Pola pikir tuh penting banget. Apalagi teman-teman yang artis nih, yang sama-sama gambar tuh kadang... Apa tuh? Butek kalau kadang butek. Iya, benar. Kadang-kadang kayak... Tapi nggak tahu ya, somehow... Kita yang pekerja seni ini, kita emang lebih prone to, apa ya, negatif. Gini ya. Thinking gitu, maksudnya kayak. Negative thinking ya, negative thought gitu loh. Somehow kayak, karena ini seni, kita ngerasa kita bersaing banyak hal-hal. Apa ya, kita nggak sehebat mereka gitu loh. Kita secara nggak langsung membandingkan diri sama orang lain gitu. I don't know, menurut aku itu happens a lot sih sama teman-teman nih, circle kita ya, yang artis nih, suka membandingkan diri sendiri nih ke orang lain dan ngerasa kok kayaknya kita full of negative thought, kayak gitu. Nah, satu, di sana kita harus sadar sih, pikiran kita tuh harus seger juga gitu, untuk betul. Bisa melakukan hal, untuk bisa melakukan pola hidup yang sehat dan kerja yang sehat. Gitu ya. Jadi, apa sih namanya, notice itu gitu, cuman diri kalian sendiri yang bisa mengubah itu, dan notice akan perubahan. Jadi kalau misalnya ketika kalian udah ngerasa nggak nyaman dan nggak sehat, it's good to seek help gitu loh. Terus ngomong ke orang yang gini, gimana ya baiknya cari apa sih namanya, cari orang gitu buat nyari second opinion kayak gitu, apalagi atau mungkin third opinion gitu. Apakah aku nih baik kayak gini atau kayak gitu gitu loh. Jadi ntar kalian bisa jadi reflect kayak gitu. Kalian bakal ngerasa lebih baik sih dengan ngomong ke orang lain. Gitu. Atau cari circle yang lebih sehat lah. Begitu. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau kalian ngerasa nggak nyaman, jangan dipaksakan. Betul. Jangan ini ya. Jangan memaksakan diri untuk stay di circle yang toxic gitu. Yang malah nanti kita malah jadi ikut-ikutan gitu. Mendingan kita mencari
mencari teman-teman yang memang memiliki pola pikir yang sehat, pola hidup yang sehat, dan juga saling mendukung untuk tetap sehat gitu loh. Betul, itu saling mendukung itu penting banget. Betul, gitu ya. Betul. Wah, makasih Devita untuk sharingnya. Bagus banget itu, dari pola-pola kerja dan pola-pola hidup yang sehat itu memang harus dijaga. Dan memang benar bahwa kesadaran untuk berubah itu harus datang dari diri sendiri, dan itu kalau bisa sedini mungkin ya. Benar banget, karena itu karena Tuhan memang tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri gitu. Jadi kalau nggak datang dari dalam diri sendiri, mau dibilangin sama orang-orang yang berpengaruh, kayak mau dibilangin sama orang-orang yang terdekat, itu mungkin nggak akan bisa berubah kecuali kalau diri sendiri udah sadar, oh aku harus berubah pola hidupku. Nah itu baru bisa merubah diri sendiri. Oke, makasih Devita. Sekarang kita lanjut ke Mas Marcelino. Nah, Mas Marcel mungkin bisa sharing dari perspektif business owner sebagai founder dari Skylar Studios. Kira-kira, atau misalnya bisa dari Mas Marcel sendiri, gimana menjaga pola hidup dan pola kerja yang sehat gitu. Mungkin sebagai kreator atau sebagai aktor gitu. Mungkin bisa sharing-sharing ke kita. Tadi itu sharing dari Devita udah lengkap banget dan bagus banget. Dan bisa dijadikan acuan juga untuk artis-artis komik ya. Ataupun pekerja seni. Karena esensi yang mungkin harus ditekankan di situ adalah bahwa pertama harus sadar juga. Kesadaran itu sendiri yang harus ditemukan. Biasanya sih ada journey sendiri sih. Tapi yang mulai memulainya itu adalah you are willing to do that. Gitu. Karena apa yang istilah tadi bagus banget, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, itu yang benar-benar saya rasain juga dulu waktu saya belum berkeluarga, saya juga mulai terjun di dunia acting, dan saya sebelum terjun di dunia acting juga adalah seorang atlet bela diri. Tapi akhirnya apa yang saya jalani di sebagai pekerja seni, apa yang saya pelajarin dulu waktu saya jadi atlet, ternyata itu tidak cukup. Tidak cukup kenapa? Karena atlet dulu kita hanya mengikuti apa kata pelatih. Tapi selanjutnya dalam hidup ini kita nggak punya pelatih. Jadi kita hanya kita dengan diri kita sendirilah yang menjalani that path gitu. Perjalanan kita sendiri, that journey. Jadi biarpun saya dulu pernah atlet bela diri, pernah ikut kejuaraan. Tapi kalau apa yang kita mulai itu tidak kita pertahankan, ya sama aja begitu. When you reach 30, apa yang kemarin di when you are 20, masih 19-17 tahun, itu tidak akan jadi apa-apa. Kalau nggak dijaga. Jadi makanya dulu saya juga pas masuk ke dunia acting, akhirnya saya ketemu dengan namanya ya kerja syuting sampai begadang, dan akhirnya saya ngerasain memang bagi dari mana kita akan tahu sesuatu itu tidak baik kalau kita tidak mengetahuinya, ya kan? Kalau misalnya itu cuma terima secara lisan gitu, oh begadang jelek, tapi nggak pernah ngalamin begadang, pasti kan akan meremehkan. Oh, masa sih? Ya karena kamu nggak pernah ngerasain. Jadi misalnya nanti ketahuannya pada saat misalnya harus begadang, misalnya lagi menyelesaikan skripsi, baru biasanya akan ketahuan gitu. Atau waktu itu saya lagi syuting Kejar Tayang, baru kerasa, aduh ternyata saya bukan makhluk malam nih, saya morning person gitu. Saya yang terbiasa bangun misalnya jam 5, jam 6, terus kemudian jam 1 saya masih disuruh ngafalin dialog yang sabrak-abrak gitu. Dan bukan cuman kita hafal terus kemudian kita mempresentasikan nah, enggak, kita membawakannya dengan ekspresi gitu kan. Itu kan enggak gampang, sementara kantung matanya udah tebel, biarpun makeup ditambah lagi sama tim makeup, wah ini udah tebel banget, ini minyakan mukanya bolak-balik, tapi tetap aja di balik itu kita tuh udah nggak ada willing to do that gitu. Kita udah our body tuh kalau bisa ngomong mungkin udah teriak gitu, I wanna rest gitu, I'm tired, iya kan? Nah makanya itu kita harus tahu, kita harus build connection antara pikiran kita dengan badan kita. Nah saya dulu ketemunya itu adalah pada saat saya intens berolahraga di gym. Kenapa gym? Gym itu gini ya, mungkin begitu mendengar kata gym, langsung kebayang alat-alat katroli, tempat fitness, dumbbell-dumbbell yang berat. Enggak, gym zaman sekarang udah tidak seperti itu. Gitu. Karena gym sekarang udah terpecah-pecah, ada yang weight training, ada yang cuma
apa body weight, calisthenic ya kan, atau cross training sekarang udah banyak. Dan mungkin saya rasa teman-teman di generasi sekarang juga melalui sosial media pasti udah mengenal, sudah tahu spesifikasinya apa-apa-apa dulu. Tapi kalau saya dulu nggak tahu, jadi akhirnya untunglah saya ketemu dengan namanya satu komunitas gym. Ya waktu itu memang dimotori oleh Ade Rai. Jadi Ade Rai itu adalah figur pertama yang memperkenalkan pola hidup yang dijalani oleh binaraga kepada orang umum. Jadi itu istilahnya kayak ilmu Shaolin gitu ya. Shaolin Temple kan hanya biksu yang boleh menjalani. Orang luar yang bukan biksu nggak boleh gitu kan. Nah beliau inilah yang membuka, yang open. Dan akhirnya ilmu itu ditransfer kepada masyarakat umum yang bukan atlet binaraga. Nah dari situlah baru mereka menemukan stylenya sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan diet, ya kan? Apa yang dimaksud makan sehat? Apa itu sodium? Apa itu natrium? Apa itu jumlah-jumlah takaran yang harus dimasukkan ke tubuh kita? Bagaimana bisa mendapatkan definisi otot? Terus ada yang muncul istilah nge-bulking, on season, off season. Wah ini airnya masih banyak nih. Nah itu istilah-istilah itu sebenarnya dulu hanya binaraga yang tahu. Tapi hari ini, ya bersyukur kaum awam pun udah bisa. Malahan banyak banget atlet-atlet sosial media ya, yang tidak pernah masuk ke dalam satu korps khusus gitu. Misalnya gimnastik, ada tiba-tiba ngajarin taekwondo, padahal dia bukan atlet taekwondo di korps atau di cabang taekwondo. Ngajarin buka sekolah kalistenik, tapi dia nggak pernah sekolah gimnastik gitu. Nah itu kenapa? Karena sekarang dunia olahraga itu sudah tidak ada sekat-sekatnya gitu. Nah itu sebenarnya momen yang bagus untuk bisa dipelajari dan diambil mana yang cocok buat saya, mana yang enggak gitu. Misalnya rumput tetangga, wih gila push up-nya jago banget gitu. Mungkin di kita kuat pull up gitu. Karena kita memiliki bakat otot yang kuat di sisi yang lain. Ini ngomongin laki-laki. Juga yang saya enggak Sebentar Mas, ini kayaknya audionya ke mute deh. Ah, udah. Oh iya, otomatis unmute apa mute ya? Oh, ya kayak gitu sih. Jadi saya dulu sih senang banget karena sekitar tahun 2003 itu saya di challenge gitu sama majalah Men's Health. Karena waktu itu majalah Men's Health pertama kali mau dibuka di cabang Indonesia dan kemudian mereka mencari figur-figur public figure yang mau di challenge untuk bisa six pack gitu. Ui. Dalam 2 bulan. Kemudian kalau misalnya pas di foto terus kemudian hasilnya bagus nggak pakai Photoshop ya, itu layak di approve oleh Men's Health Amerika untuk be on cover. Tapi waktu itu memang masih sangat ketat banget ya. Kalau sekarang sih udah nggak ketat. Jadi saya waktu itu akhirnya berkenalan lah dengan komunitas itu. Dan saya bersyukur banget bahwa saya di usia segitu yang udah mau masuk 30 akhirnya kenal gitu. Padahal saya dulu background-nya atlet, tapi ternyata itu tidak cukup gitu. Jadi setelah menjalani itu, dan akhirnya saya di-approve, saya bertemu, saya ada di majalah Men's Health, dan akhirnya saya mengerti apa yang harus saya lakukan untuk badan saya. Jadi kan sempat dulu teman-teman seangkatan saya kan ada Primus Justicio, tahu ya, Panji. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada Adrian Maulana, terus ada banyak deh teman-teman yang aktor-aktor juga yang di-challenge gitu. Tapi ternyata tidak semua bisa gitu. Dan akhirnya di situ kita mengetahui apa yang baik. Jadi apa yang cocok untuk saya, belum tentu cocok latihannya untuk Primus. Diet yang cocok untuk Adrian, belum tentu cocok untuk saya gitu. Nah itu ya akhirnya saya mulai mengerti. Dan disitulah momennya yang saya mengerti bahwa untuk mendapatkan six-pack, itu jangan dijadikan barometer. Banyak sekarang orang yang terjebak dengan pola latihan yang salah, akhirnya menggunakan suplemen-suplemen yang dilarang, atau dengan kata lain itu steroid, ya, mencari jalan pintas, biar dapetin otot-otot yang liat, yang six-pack-nya bagus, gitu, cepet. Tapi itu pendek waktunya, bisa didapat secara instan. Ya kan, sekarang zaman sekarang tidak ada yang instan ya, orang udah pada ngerti. Itu harus ada proses.
Nah, itu akhirnya saya mengerti bahwa pertama, karena saya udah mengerti, jadi itulah yang saya lakukan. Dan makanya saya pernah di majalah Men's Health dulu, saya melakukan tantangan kepada majalah Men's Health untuk saya berani kok menggemukkan badan saya dan secara sengaja, dan kemudian saya kecilin lagi badannya dan kembali berotot gitu. Nah, disitulah akhirnya saya mendapatkan satu ilmu yang ya itu seperti tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati, terus kemudian proses pembentukan badan itu tidak bisa instan, harus natural, karena kita punya tanggung jawab kepada badan kita. Jadi badan kita ini adalah pemberian dari Tuhan ya, itu ibaratnya kertas putih gitu. Kertas putih, nah gambar yang akan tergambar di kertas putih itu kita sendiri gitu. Jadi tolong hargai itu, pemberian dari Tuhan kan. Kita sebagai orang yang beriman kan pasti diberikan satu berkat dari Tuhan, harus kita hargai dan kita hormati gitu. Nah, itu adalah badan kita. Itulah badan kita. Nah, kalau seandainya kita kemudian akhirnya terjerumus kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya berarti artinya ya itu yang saya pakai, ya kita tidak menghargai pemberian Tuhan gitu. Nah, pola-pola itulah yang akhirnya saya dapat di masa itu, dan akhirnya terus dan terus akhirnya saya jalani sehingga masuk ke zaman sekarang, saya sudah berkeluarga, saya punya anak, saya ngurus anak, saya kerja, saya tetap menjaga badan saya tetap mengurus anak-anak saya. Ya, saya bersyukur, saya ternyata dulu menabur yang baik kepada badan saya. Sehingga sampai sekarang ini, ya udah nyaris 50 sih, tapi untung masih bisa untuk melakukan semuanya gitu. Yang... Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kita harus mengenal, jadi kita harus tinggalkan yang buruk seperti tidak merokok, minum-minuman alkohol, narkoba, terus kemudian juga ya tidak boleh terlalu sering begadang. Memang kita perlu duit stripping juga keren sih. Banyak bisa dapat duit. Cuma kemarin saya ngerasainnya juga kelelahan yang luar biasa. Itu saya bilang, saya mendingan begadang ngurusin anak daripada saya begadang kerja gitu. Saya dulu ngerasain ya, begadang ngurus anak, setiap bapak-bapak nanti pasti akan ngerasain kok. Tapi itu adalah satu rahmat yang luar biasa, yang harus kita sebagai orang tua harus rasain. Tapi kalau kita belum punya anak, ya jangan biasain begadang-begadang yang nggak baik, ya kan? Betul, boleh betul. Kerjain skripsi. Kan saya juga pernah kuliah juga, S1, S2, jadi ngerasain juga yang begadang. Jadi akhirnya kita harus kritis gitu, apa yang baik buat kita, apa yang tidak. Tapi memang alangkah baiknya kita mengetahuinya juga gitu. Saya mengetahui kan begadang, aduh nggak kuat begadang saya. Jadi harus ditebus. Makanya saya tadi menganjurkan, saya mendapatkan ilmu bahwa kalau kita begadang, alangkah baiknya memang harus terus ada asupan, harus ada makanan. Nasi putih nggak apa-apa, makan aja. Karena kan waktu itu kalau saya lagi kerja syuting gitu kan, saya nggak mungkin dong ngomong sama sutradara, "Pak, begadang nggak baik, Pak, saya mau pulang." Kelar karir lu, ya kan? Kelar. Oh ya udah, pulang aja gitu. Game over, man. Kerja syuting itu kerja teamwork. Jadi yang kerja di situ bukan cuma elu gitu. Tapi ada lighting man, ada kameramen, ya kan? Sutradara, ada PU yang bawa-bawain minuman. Jadi jangan merasa diri harus dihormati. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan seperti itu kan, berarti otomatis kita harus tetap ada dedikasi kan. Betul. Walaupun itu tidak, kita merasa impact-nya tidak sehat buat kita gitu. Nah, tapi selanjutnya keputusannya tetap ada di kita. Kayak saya kemarin, akhirnya saya mengambil stop dulu stripping. Gila, gue gak kuat. Kuat. Mungkin nggak tahu deh, mau bilang gue udah tua kan atau apa, yang pasti mau anak muda atau anak orang tua pun namanya kalau kerja stripping sampai jam 6 pagi matahari udah keluar. Waduh. Itu kamera masih rolling, lu kayak udah zombie man. Kadang-kadang dialog udah, mas tik 2 mas, tadi barusan ngomong apa, tapi kita nggak tahu, kita udah ngomong begitu. Oh, udah nggak sadar gitu, udah nggak fokus. Iya, padahal gue tahu, gue lagi ngomong, lagi dialog. Kamu kenapa tidak pernah datang? Di otak gue menerimanya, gue mengucapkan itu. Tapi pada saat mereka tunjukin, ini barusan hasil rekaman barusan, ini coba ditunjukin. Bener, gue udah kayak begitu. Jadi itu udah nggak sadar kita jalanin gitu. Kita udah lakuin itu. Nah, berarti kan kita sudah melewati ambang batas gitu. Dan
kalau lebih lama lagi, ya udah siap-siap aja ya, biarpun kita udah hidup sehat, ya di ujung mungkin udah tipes menunggu, ya kan, sakit kuning, iya, terus aduh, atau lebih parah sakit-sakit yang lainnya. Jadi lebih baik mencegah daripada ngobatin, terus kemudian bagaimana pencegahannya, ya kita harus be smart. Kalau ada waktu untuk istirahat, istirahat, waktu break sebentar, perbaiki gesture, ya kan. Dan itu juga yang saya sering sampaikan kepada teman-teman komikus di Skylar Comics juga, dan juga kepada teman saya juga, Aswin juga, apalagi saya tahu dia ada problem. Sorry ya, Wen, gue ngomongin lu. Dia ada problem dengan mah, ya kan? Mah kan otomatis pemicunya ya bisa karena stres. Kedua, bisa juga karena menunda makan, ya kan? Jadi otomatis ya dia harus ini, apa, harus menindaklanjuti kondisi dia. Jadi kenali juga diri. Misalnya, oh saya ada darah tinggi misalnya, atau saya darah rendah, bisa tiba-tiba pingsan gitu, ya kan? Hmm. Ya harus tahu. Kita harus mengenali badan kita juga gitu. Misalnya saya temperamen, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan. Ya berarti kurangi makan yang asin-asin, karena ya asin-asin itu bisa memicu darah tinggi gitu misalnya. Yeah. Ya itu semuanya harus kita lakukan, sinergikan, jadi pencegahan, pola hidup sehat, siapkan semuanya lah. Betul, Pak. Cukup itu aja sih. Makasih banget Mas Marcel sharing-sharingnya, luar biasa Mas itu. Benar-benar apa ya, berarti Mas Marcel ini benar-benar contoh bahwa jika kita menuai kebaikan sejak dini gitu ya, sejak early, mencegah daripada mengobati, dan Mas Marcel ini contoh nyatanya gitu, bahwa kalau kita ada sedari usia early itu sudah memperhatikan kesehatan dan juga yeah. kesehatan, tentunya nanti di masa tua kita bisa tetap lebih sehat gitu, bisa tetap mungkin bisa tetap bekerja meskipun tidak seberat ketika waktu muda, tapi tetap bisa produktif seperti itu. Oh ya, ada satu masukan deh, saya juga baru keinget. Untuk anak-anak zaman sekarang, hati-hati juga dengan toxic people ya. Circle juga, orang-orang ya, khususnya juga yang ada di gadget ya, di sosmed itu juga ya. Itu juga bisa jadi toxic yang luar biasa, yang impact-nya bisa ke mental kita. Karena sekarang kita bukan cuma memperhatikan kesehatan fisik kita juga, tapi juga kesehatan mental kita gitu. Jadi itulah yang harus kita kondisikan. Misalnya kita ngerasa, oh ini udah nggak baik, jangan ragu-ragu untuk mengatakan tidak atau menolak ya. Karena kita misalnya tahu bahwa ini udah nggak baik buat saya gitu. Ya kalau baik buat lu ya silakan dinikmati, lu nikmatin sendiri gitu. Kalau buat gue enggak gitu. Sorry ya guys gitu misalnya. Jadi jangan ragu-ragu karena sayangi dirimu, ya kan? Love yourself. Love yourself bukan berarti lu ngomong sama diri lu, hey, I love you, bro. Enggak. Lu harus sayangi badan lu, jadi memasukkan makanan yang sehat, memasukkan juga hal-hal yang positif kepada pikiran kita, dan circle kita juga harus sehat. Kita jaga juga, ya kan? Betul. Sosmed udah gitu, matiin sosmed, ya kan? Yeah. Lumayan. Kita istirahat gitu, jangan apa ya, jangan mudah terpengaruh misalnya ada berita-berita yang nggak bagus atau apa. Iya, gitu. Mending sosmed itu dipakai untuk melihat prestasi-prestasi orang, itu betul. Lebih baik. Iya, jadi kayak saya misalnya kalau kayak di TikTok itu, kan saya dulu nggak suka TikTok karena saya pikir dulu TikTok apa sih ini, orang ngedance semua. Tapi begitu saya masuk ke TikTok gitu, cari tahu dulu gitu, jangan dulu kita judge ya, cari tahu, lihat-lihat. Tapi begitu misalnya saya suka hal-hal yang berhubungan dengan dunia komik, atau berhubungan dengan kreatif, ada juga misalnya olahraga, gerakan-gerakan. Karena di TikTok itu juga bukan cuma isi olahraga yang expert ya, yang model-modelnya six-pack semua, enggak. Jadi jangan tertipu, harus patokannya six-pack. Badan sehat dulu, six-pack itu bonus dari badan sehat. Ya kan? Kayak tadi yang dokter bilang kan, badan sehat itu apa? Tinggi dan berat badan kita ideal. Udah, kalau itu udah dapat, itu udah modal. Nah, pada saat kita latihan kontinu, nah baru kita akan dapat six-pack, terus deltoid, terus dapat bicep yang keren. Itu setelah badan sehat. Jadi patokannya sekarang adalah badan sehat. Nah, itu di social media ada kok. Jadi yang latihan-latihannya yang relatable dengan kita, gitu, dengan kondisi, oh, badan gue nih kayak gini nih, nggak six-pack atau nggak berotot. Oh, latihannya ada seperti ini. Saya ikutin tuh di Instagram, ada juga yang saya ikutin, bukan promosi sih ya, tapi kalau kita cari pasti ketemu kok.
pasti kita ketemu. Karena kita kan smart enough gitu, untuk melihat kondisi sosial media, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Betul, betul. Ya kan? Betul banget, Mas. Itu memang harusnya memanfaatkan internet seperti itu. Jangan-jangan HP-nya smart, orangnya tidak smart. Nah, yang di-share malah hoax. Waduh, itu harus dihindari, harus dihindari. Betul, ya. Ya. Jangan diboikot juga tuh internet. Kan bisa cari hal-hal yang positif juga. Betul, benar banget, Mas. Bisa buat olahraga, bisa buat mencari referensi, terutama teman-teman komikus, itu memanfaatkan internet dengan baik. Gitu. Dan salah satunya adalah untuk mencari referensi kesehatan, mau itu pola makan, mau itu olahraga, itu teman-teman bisa menggunakan internet dengan sebaik-baiknya, sepositif mungkin, seperti itu. Betul, betul. Terima kasih, Mas Marcel, sharingnya. Nah, kalau dari ini, Mas, kalau dari di apa namanya, ada kultur khusus nggak yang mengenai kesehatan di Skylar Komis gitu, atau biasa aja terkait dengan pokoknya kerja di Skylar? Tidak ada kultur khusus sih, cuman kita lebih kepada family sih. Saya menekankan lebih kepada kekeluargaan. Jadi kayak kemarin ya kan, teman tim kita ada yang kena COVID positif gitu. Jadi kita juga memberikan atensi bukan pada saat kita lagi meeting kerjaan gitu. Tapi kita juga menanyakan gimana kondisinya dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang kita tetap jaga supaya kita semua jadi merasa memiliki gitu kan ya. Jadi like a family lah. Jadi jangan kita hanya sebatas kerja aja, tapi kita harus harus tahu semua. Memang ujung-ujungnya kita juga pasti harus ada prestasi kerja ya kan, harus ada yang kita capai gitu. Tapi menuju ke sananya kita juga harus mengetahui dulu kendalanya apa, masalahnya apa, dan kita juga nggak segan-segan untuk ngomong kepada tim untuk harus terus belajar, ya kan? Jangan pernah berhenti belajar. Jadi misalnya lu memang udah jago gambar nih. Panel-panel bisa diselesaikan dengan cepat gitu, tapi kenapa enggak gitu? Kita ngelihat sekarang yang lagi tren itu panel-panelnya, misalnya objek-objeknya bisa sedikit keluar dari panelnya, misalnya contoh. Kalau zaman dulu kan harus di dalam frame panel gitu kan, nggak boleh harus gini. Gitu. Nah zaman sekarang kan dengan misalnya double spread keluar, kemudian juga dengan bubble kata yang begitu dinamis ya kan. Nah itu yang selalu kita terus update gitu kepada teman-teman di tim bahwa jangan tiap hari gambar ya, baca komik. Maksudnya baca komik maksudnya apa? Biar tahu yang hari ini yang lagi hype tuh seperti apa gitu, dinamikanya tuh seperti apa gitu. Jadi jangan kaku lah gitu ya, kayak gitu sih. Ya, bagus banget tuh, Mas. Berarti ini ya, menjaga iklim kerja yang sehat dan tidak toksik itu, dan juga mungkin menjaga agar personal tidak terlalu berat juga gitu kan, karena kalau dari lingkungan kerja yang mungkin personal terlalu berat juga nanti akan berefek kepada kinerjanya itu sendiri gitu, dan juga kepada hasilnya juga. Betul, nanti akan berefek ke hasilnya juga gitu. Tetap kreatif lah itu yang betul, tetap betul. Kreatif yang sehat. Benar. Karena yang namanya komikus ya, itu kan apa ya, berhubungan dengan kesenian, kreativitas gitu. Dan kreativitas itu sebenarnya bisa mengalir dengan lebih lancar jika memang orang-orang pekerjanya itu memiliki badannya sehat dan juga pikirannya sehat gitu. Jadi pikirannya nggak butek, terus juga badannya lebih sehat. Karena kalau badannya mungkin dia sedang nggak sehat, ya itu akan mengaruh ke pikiran. Nah, dari pikiran mempengaruhi ke kreativitas, seperti itu sih. Benar banget. Iya. Benar banget. Harus-harus ya, harus terus belajar sih. Banyak soalnya teman-teman komik yang saya kenal juga, artis komik, benar-benar pendiam gitu kan. Yang introvert banget gitu. Kalau ketemu pada saat lagi meeting, Zoom meeting itu, mau ngomong aja kayaknya susah gitu. Come on, it's okay. Maksudnya keluarin aja gitu, unek-uneknya. Gak ada batas kok kita. Jadi kayak, itu kan juga sehat kan, lingkungan pekerjaan yang sehat gitu. Saya sebagai pimpinan, tapi juga saya juga kreatif, karena saya juga bertanggung jawab kepada hasil juga gitu kan. Jadi kita ngomong apa adanya. Kalau ada input yang mau disampaikan, silakan. Jadi kadang-kadang kita, ayo tim, lu harus pada nonton Sanchi nih. Ya kayak gitu misalnya. Jadi kita ngomong terbuka aja gitu. Atau apa nih yang lagi itu? Lu nonton tuh Suicide Squad tuh. Lihat tuh si King Shark tuh digarapnya jadi begitu gitu. Tuh lihat tuh si Polkadot. Oh iya. Cuman dari bentuk seperti itu yang underrated karakter kok bisa
digarap jadi begitu menarik gitu, ya kan? Jadi biasanya saya suka gitu gitu ngomongnya tidak kaku, tidak gimana gitu kepada tim. Betul, ini kan saya sehat juga kan, itu kan juga. Betul betul. Main-main juga kan. Betul betul. Dari situ bisa terbangun iklim kerja dan suasana kerja yang sehat gitu. Jadi nggak ada yang merasa nggak ada yang merasa terhalangi atau segan gitu. Terutama ketika momen-momen krusial, terutama ketika teman-teman yang mungkin bekerja di tim komik atau di perusahaan komik ini yang ingin menyampaikan misalnya sesimpel kayak misalnya sakit tapi enggan untuk menyampaikan gitu karena mungkin nanti takutnya kalau nyampein sakit justru bakal lebih ditekenin lagi kayak gitu kan itu malah nggak bagus gitu kan sebenarnya malah jadi mempengaruhi hasil kerjanya juga nanti kalau kayak gitu human being lah betul betul banget ya bener banget. Oke, terima kasih Mas Marcel sharingnya luar biasa, sangat bermanfaat. Nah, ini sekarang tinggal 15 menit lagi, mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman dari YouTube atau yang ada di Zoom mungkin kalau mau nanya silakan diketik pertanyaannya di kolom chat, ada di live chat. Ini tadi Mas Marcel, ini ada ada Mas Aswin mampir katanya, jadi GR disebut nama Aswin. Asik. Ya Mas Aswin, semoga sehat selalu Mas, dijaga kesehatan lambungnya terutama Mas Aswin. Ya sakit mahnya dia tuh suka kambuh. iya kalau udah mah tuh emang ini banget sih perutnya kayak harus dikosongin gitu, nggak boleh kosong justru kan. Apa iya, sekali serangan tuh langsung masuk rumah sakit. Waduh. Iya, aduh ngeri banget tuh. Semoga Mas Aswin sehat selalu dan juga teman-teman di sini juga semuanya yang menonton di sini semuanya sehat selalu, jaga kesehatan dan harus apa ya? Kalau misalnya ada keluhan sedikit pun misalnya jangan sok kuat lah gitu. Harus konsultasi. Kayak tadi Dr. Arfi bilang tuh, konsultasikan ke tenaga kesehatan gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan pertama nih dari Zoom. Dari Narendra, halo Kak, cara untuk mengatur jadwal untuk bikin webtoon di tengah kesibukan kuliah tanpa nyiksa diri gimana ya Kak? Nah, ini mungkin Devita udah geleng-geleng nih. Gimana cara ngatur jadwal untuk bikin webtoon di tengah kesibukan kuliah tanpa nyiksa diri? Nah, mungkin dari Devita dulu deh. Devita ada saran apa nih untuk Narendra? Silakan Devita, masih mute tuh? Ah, dua dah. Oke, nah nih untuk Narendra nih ya. Oke, kalau aku personal nih, pendapat aku pribadi ya, sebenarnya possible aja, oke, nggak apa-apa. Nah, cuman pertanyaannya webtoonnya ini mau official, oke, go professional, atau cuman casual aja buat hobi gitu ya. Kalau buat hobi itu possible banget, karena kan kita bisa atur jadwal, paling upload satu chapter, berapa minggu sekali, kayak gitu, misalnya seminggu, dua minggu sekali gitu, dicicil gitu ya. Jadi, pace-nya itu nggak kayak profesional gitu loh. Kalau profesional kan emang kita harus tiap satu minggu sekali itu full. Kita full time ngerjain. Jadi dari pagi sampai malam, itu ya 8 jam kita ngambar tuh full kita buat kerja gitu loh. Cuman kalau misalnya, kalau casual buat hobi aja gitu ya, bisa. Gitu. Jadi kita sambilan kuliah udah selesai nih, tugas kita udah cicil lah buat sketsa atau buat storyboard dulu, atau mungkin dari simpelnya buat naskah dulu, kira-kira kayak gini. Oh, nanti ke storyboard besoknya, atau besoknya lagi cicil gitu, mulai buat sketsa sehari, satu gambar, dua gambar, tiga gambar, cukup banget sih. Yang penting kita sesuaiin sama waktu istirahat kita dan waktu luang gambar kita tuh seberapa banyak gitu ya. Jadi nggak usah diforsir, nggak usah kayak kita tuh udah profesional yang harus setiap minggu gitu diupdate. Nggak usah, jangan. Karena itu ntar namanya bunuh diri. Betul, ya, betul. Kuliah berantakan, terus komik juga kejar-kejaran, terus mental juga keganggu, ngapain kan. Nah, jadi nggak usah dipaksain. Kalau misalnya mau occasion yang kayak gitu aku bilang tadi, maksudnya mau casual ya, jadi cuma buat hobi, ya udah paling dicicil aja gitu. Hari ini ngerjainnya apa, besok apa, berikutnya lagi apa. Mau mau tiga minggu sekali satu chapter nggak apa-apa. Kan juga kita bukan profesional gitu, maksudnya kita nggak ada tuntutan harus update tiap minggu yang kita kayak profesional gitu, yang kita emang kewajiban kita gitu loh, yang untuk
upload komik satu minggu sekali gitu. Kalau misalnya belum ada kewajiban seperti itu, ya nggak usah, nggak apa-apa. Gitu kan, maksudnya kita juga nggak mau ngilangin esensinya menggambar for fun gitu ya, webtoon gitu loh. Daripada kita burn out, kita capek gitu, terus kita kualitas gambar kita berkurang, terus lagi mental kita keganggu, kuliah berantakan, ngapain kan? Terlalu banyak dikorbankan gitu loh, menurut aku ya. Cuman menurut aku pribadi, selesain kuliah dulu baru gue profesional. Karena itu nggak akan possible, oke? Okay? Betul, betul. Setuju. Waktu itu intens banget. Aku pernah ya, aku pernah loh sambilan kuliah ngerjain webtoon. Aku mati beneran kayak, aduh, dulu aku ngerjain di kafe lagi. Jadi di kafe itu yang juga deadline gitu ya. Dan aku dulu kuliahnya itu karena di Melbourne, jadi tiap minggu tuh harus ada update. Jadi barengan. Deadline webtoon tiap minggu, terus deadline kuliah juga tiap minggu gitu loh. Ya, loh. Terus di sana aku nggak bisa loh, beneran nggak bisa. Dan aku nggak bisa function like a normal human being gitu loh. Terlalu banyak yang aku korbankan. Satu, social time aku korbankan. Waktu tidur aku korbankan. Terus waktu makan aku kadang-kadang aku korbanin loh. Terus waktu main aku kurangin. Bener-bener jadi aku tuh kayak robot, cuma kerjaannya kuliah ngambar, nugas dan lain-lain gitu doang. Loh, it's not good, not healthy, buat long term, gak sehat gitu loh. Kita bisa mati di umur kapan? Di umur muda ya. Gitu loh. Either mental kita yang rusak atau badan kita yang rusak gitu loh. Jadi it's not good ya. Gak aku rekomend, sangat tidak aku rekomend. Aku pernah di sana dan aku gak mau nyarankan kepada siapapun untuk melakukan itu. Gila gitu, kita bisa gila. Oke. Okay. Nah, jadi ya udah saran aku sih mungkin kalau pengen buat webtoon casual aja ya gitu. Enggak usah terlalu ngikutin kata apa namanya pembaca gitu, Kak, kapan update? Itu mah bukan mereka yang ngejalanin kok. Betul, pembaca itu mereka bisa juga request ini ya, apa namanya, Kak, update 1 jam sekali dong bisa. Tapi masalahnya mau rutin enggak? Masalahnya possible enggaknya gitu. Nah, makanya aku pun sering ngedukasi pembaca aku kayak gitu loh, karena mereka tuh kadang yang baca webtoon itu bukan dari kalangan orang seni gitu, jadi mereka tuh nggak paham proses seni itu seperti apa, dan mereka nganggap gambar tuh menggampangkan gambar doang gitu, padahal banyak prosesnya ya. Jadi mungkin dari buat script dulu, abis itu kita buat storyboard, sketsa, belum lagi ada proses editorial di sana gitu loh, belum lagi butuh waktu di sana gitu kan, banyak kita dapat masukan dari berbagai pihak gitu ya, kita harus ubah ini, ubah itu gitu loh, itu benar-benar banyak banget prosesnya dan panjang gitu loh, dan orang awam itu dan pembaca kita yang pada umumnya anak di anak remaja lah ya, nggak ngerti. Makanya aku sering edukasi, gini loh proses pengerjaan webtoon, kenapa update-nya 1 minggu sekali, itu pun dari minimum, maksudnya itu paling cepat gitu loh. Kalian nggak bisa nuntut kurang dari itu. Kalau kalian mau yang full panel, yang 60 panel gitu loh seminggu, itu nggak bisa gitu loh. Karena kalian mau bunuh author kalian literally gitu. Nggak bisa, author kalian mati. Aduh, parah banget. Mau dibayar double pun juga belum tentu capable gitu loh. Taruhannya kesehatan fisik kita gitu, dan mental juga iya gitu loh. Yes. Daripada ya kayak dibilang kita dapat gaji malah bayar bill rumah sakit kan nyesek kan. Dan itu sangat penting gitu ya. Jadi buat Narendra nih ya, aku sarankan tamat kuliah dulu baru go professional webtoon. Jadi saat ini mungkin atur waktunya yang casual aja, jadi waktu ada waktu luang kayak gitu ya, cicil aja waktunya dikit. Kalau enggak, pakai format yang kayak aku aja. Kayak aku kan buat webtoon nih, ada yang di IG aku. Jadi beneran aku bisa masukin Instagram 10 panel, terus aku juga bisa upload di format webtoon scroll, tapi cuma 10 panel gitu. Itu pun sebenarnya udah termasuk webtoon, cuman panelnya lebih sedikit gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kan yang penting kita uji produktivitas kita gitu ya. Terus juga kita pengen tahu nih, kalau kita gambar kita seperti ini, kita jago nggak sih buat cerita juga gitu? Gimana sih, tes ke audience lah ya. Orang mau nggak nih? Orang tertarik nggak sama komik kita? Kita punya audience nggak nih? Kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu kayak tes market juga buat diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, bisa dicobain dari mulai kuliah itu. Cuman menurut aku jangan serius banget ya. Fokusin ke kuliah. Tuh, fokus kuliah dulu. Oke, cicil aja waktunya. Atur waktu pas ada jam istirahat. Jangan dipaksain, please, karena kesehatan mental dan fisik itu
benar-benar sangat berharga gitu loh. Mungkin sekarang nggak dirasain waktu kalian muda gitu ya. Cuma nanti pas kalian udah umur 20, bahkan aku aja umur 25 udah kerasa gitu ya. Kayak, kenapa sih kok sakit pinggang? Langsung ini jompo-jompo klub. Anti ya, jompo-jompo klub. Kok gue masih umur segini udah jadi jompo ya? Nggak, berarti jangan sakit ya, pinggang juga. Jangan, kalau bisa jaga kesehatan mental kalian dengan sangat baik gitu. Ada pada sebab akibat lah. Iya. Mencegah pada mengobati, betul. Yes. Benar banget. Nah itu dia tuh untuk Narendra dari Devita. Memang benar banget yang pertama itu. Usahain prioritaskan selalu ke kuliah dulu, selesaikan kuliahnya. Dan kalau misalnya mau jadi webtoonis, bisa mulai pelan-pelan sambil nyicil dan buat project casual dulu gitu. Dan itu sampai dari situ pelan-pelan bisa mengukur kemampuan sendiri dan nggak harus ada tekanan, terutama tekanan dari pembaca gitu. Nggak harus merespon tekanan dari pembaca karena di situ adalah momen di mana Narendra itu bisa mengukur kemampuan sendiri-sendiri bahwa dan yang terpenting adalah tetap menjaga kesehatan fisik dan mental biar kuliahnya tetap jalan terus gitu, jangan sampai nanti dipaksain pagi kuliah, siang kuliah, malam gambar, ntar tipes, ntar kayak meme itu loh. Jangan tipes. Iya, makanya jangan ya. Jadi, benar. Fokusin dulu kuliahnya. Kalau mau sambil latihan nge-webtoon boleh banget, tapi ngukur kemampuan sendiri sampai mana dan ingat batasnya sih itu. Dan disarankan ya memang project casual dulu gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan langsung dari Bapak Bagus Wahyu Ramadan, Ketua Divisi Komunikasi Aksi, ya, lewat Japri. Semisal komikus atau tim sedang sakit, tapi sedang ada pekerjaan yang lagi dipegang dan deadline-nya dekat, apa yang harus dilakukan? Apakah istirahat dulu dengan konsekuensi pekerjaannya lepas atau dipaksain kerja? Nah, ini mungkin bisa dari Mas Marcel dulu deh yang jawab. Kira-kira gimana nih Mas, kalau misalnya nih ada tim gitu atau ada komikus, dia lagi ada pekerjaan lagi dipegang, terus deadline-nya deket, tapi dia sakit. Nah, kalau dari perspektif business owner, kira-kira seperti apa solusi yang terpikirkan oleh Mas Marcel? Gimana Mas? Kalau kondisi seperti itu lumayan memusingkan ya. Karena kan masalahnya di karakter gambarnya biasanya akan menjadi masalah kalau ini artis komik ya, karena mau nggak mau kita tim saya dan Aswin mungkin harus putar otak untuk mencari pengganti yang mirip, karena yang kita khawatirkan di sini kalau tiba-tiba di tengah chapter kemudian berubah karakternya kan apa bentuk style gambarnya kan itu cukup fatal. Jadi otomatis mudah-mudahan sih jangan pernah sampai ada kejadian seperti itu. Kecuali selesai dulu the whole chapter, kemudian baru misalnya next chapter stylenya berbeda dengan artis yang baru, it's okay, ya kan? Tapi kalau sementara sedang berjalan, nah itu yang harus kita jaga. Nah makanya kita tetap mengharapkan tetap ada maksimal dalam membuat satu kerjaan. Yang penting even cuman satu halaman atau satu dua panel gitu ya, karena kan kita kan hard copy ya, komik baca, jadi diharapkan ya satu panel dua panel atau storyboard ada yang jadi gitu. Jadi jangan sampai total benar-benar tidak bisa gambar gitu, karena kan kalau tiba-tiba total tidak bisa menggambar berarti kan itu penyakitnya itu kan udah tidak tiba-tiba hari ini sehat besok sakit gitu ya, kecuali ya ini ya COVID ya, beda. Tapi kan pasti kan ada fase yang dia mulai ngerasain ada yang gak enak. Nah itulah yang kita harapkan terbuka. Jadi supaya kita dengan waktu yang berjalan udah mulai siap-siap gitu. Misalnya kita tanya, bro gimana keadaannya? Lu udah mendingan belum? Kan kemarin katanya dada lu rada sesak. Jadi kita juga sebagai pimpinan harus kritis juga gitu untuk mengupdate kondisi fisiknya kalau sudah ada sounding dari dianya gitu. Jadi
saya mengharapkan keterbukaan itu gitu. Jangan tiba-tiba jepret, aduh gue sakit, sakit apa, sakit tipes misalnya. Loh, tipes kan bukan berarti dalam semalam lah, dari langsung kemarin tipes. Hari ini tipes berarti kan itu sesuatu yang udah ditabung kan. Ya, ditabung ya. Dalam jangka waktu seminggu dua minggu. Loh, emangnya lagi ngerjain apa? Misalnya dia ada side job misalnya. Ya. Betul. Jadi kita juga nggak mau kaku yang nggak boleh ada, harus prioritas gitu kan. Misalnya dia mau ada side job misalnya, ini lumayan buat mau nambah, saya mau bangun rumah atau ntar mau lahiran atau apa. Kita sangat mengerti gitu kondisi seperti itu, sangat manusiawi. Jadi tapi kita ada condition juga. Jadi bukan berarti kita manusiawi tapi kita jadinya buta gitu ya kan. Karena kan kita juga ada tanggung jawab juga kepada produksi juga kan. Yeah. Jadi ya otomatis diutarakan lah, disampaikan supaya kita bisa mengerti situasi ini. Jangan sampai tiba-tiba ambruk. Ya berarti kan kemarin udah ada apa nih kemarin-kemarin. Oh ternyata iya aku ada side job nih ngerjain ini, makanya dia kelelahan. Nah. Tipes deh ya kan. Iya, jadi ya kondisi-kondisi seperti itulah yang kita harus tahu dari awal. Betul, betul. Berarti gini ya Mas ya, kalau bisa saya simpulkan nih, berarti harus ada komunikasi yang jelas gitu kepada kepada manajerial gitu, kepada handler, kepada supervisor, terutama untuk teman-teman komikus ini yang mungkin bekerja secara profesional, misalnya kepada studio, di studio, atau misalnya teman-teman bekerja di penerbit, mau penerbit komik cetak atau di penerbit webtoon. Nah, teman-teman ini sebisa mungkin sebelum memulai proyek itu harus mengkomunikasikan potensial hambatan di depan gitu. Jadi biar seperti yang Mas Marcel tadi bilang bahwa misalnya saya kan misalnya kita mengajukan deadline gitu. Oke, deadline misalnya satu bulan itu harus sudah selesai 4 episode webtoon. Nah, itu harus dikomunikasiin, jangan cuma bilang iya bisa gitu. Misalnya dikasih ya kayak tadi dikasih deadline 1 bulan untuk ngerjain webtoon, tapi ketika pada mendekati deadline tahu-tahu dibilangnya sakit. Nah, itu kenapa dikomunikasikan? Nah, jadi kayak apa ya? Dari teman-teman sendiri sebagai seorang komikus juga harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memperhitungkan potensi hambatan yang akan menghambat kinerja teman-teman sendiri gitu, dan itu harus dikomunikasikan kepada orang yang bertanggung jawab menangani hasil kerja teman-teman gitu. Jadi misalnya ya bisa konsultasi ke editor, ke supervisor kayak tadi Mas Marcel bilang, bahwa itu harus rajin mengutarakan, rajin komunikasi gitu, biar nanti ketika deadline sudah dekat dan tiba-tiba teman-teman jatuh sakit, kenapa? Ya bisa contohnya kayak tadi, kebanyakan freelance, nggak memperhatikan kesehatan diri sendiri, malah jatuhnya sakit. Akhirnya yang pekerjaan yang mungkin adalah pekerjaan utama, bukan pekerjaan freelance, jadi terhambat. Nah itu malah apa ya, mungkin teman-teman dari segi manajerial mungkin tidak akan ada masalah gitu. Kalau misalnya dari segi operasional bisa diganti misalnya, atau udah ada backup, tapi itu akan menjadi evaluasi buruk juga gitu buat teman-teman, karena nantinya teman-teman akan memiliki penilaian yang nempel nih, misalnya oh berarti si A ini kemungkinan nanti kalau ngerjain project bisa sering jatuh sakit. Kenapa? Karena dia kurang bisa menjaga diri, kurang bisa mengatur jadwal kalau misalnya dia nerima kerjaan lain gitu. Nah itu harus hati-hati banget teman-teman gitu. Selain jaga kesehatan juga mesti belajar untuk mengatur pola kerja gitu. Makanya di sini kan kita membahasnya pola kerja yang sehat komikus. Jadi pola kerja yang sehat itu apa? Salah satunya itu juga adalah memperkirakan kemampuan diri sendiri. Teman-teman itu bisa ngerjainnya seberapa banyak yang bisa dihandle. Jangan sampai nanti malah membebani diri terlalu berat, malah jadi sakit, dan akhirnya ya udah jadinya kerjaannya udah deadline-nya deket, nggak jadi. Terus jadi malah dapat review buruk atau mungkin malah kena denda. Nah, itu yang harusnya dihindari dan bisa dihindari sama teman-teman dari sebelum proyeknya mulai gitu. Nah, kalau dari Devita gimana nih? Kalau dari segi kreator, gimana kalau misalnya deadline-nya deket nih, terus tahu-tahu jatuh sakit. Nah, itu apakah Devita misalnya istirahat gitu, atau misalnya ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan gitu. Gimana dari Devita? Jadi
kalau misalnya yang aku lakukan nih ya, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, jadi kan mostly project aku tuh ngerjain semuanya. Single fighter. Single fighter, tapi plus asisten. Cuman asisten aku jadi background, terus lagi base color, sisanya aku gitu kan. Jadi kalau misalnya aku sakit gitu ya, amit-amit aku sakit, mungkin hal yang pertama aku lakukan tuh aku ngabarin dulu ke editor aku, ke semuanya gitu loh. Aku ngasih tahu, sorry aku sakit. Biasanya kalau aku sakit yang mendadak itu pasti demam kayak gitu, atau nggak pusing, nggak enak badan, atau ya penyakit bulanan lah. Jadi, nah jadi aku bilang, sorry aku sakit nggak enak badan, aku mungkin bakal mendelay komik ini kayak gitu, dan aku mungkin aku kelarnya besoknya lagi atau lusanya, aku bilang kayak gitu. Jadi mereka itu tahu, oh iya udah nggak apa-apa. Biasanya mereka ngasih kelonggaran gitu loh, kalau oh iya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman aku pribadi nggak mau melakukan itu secara terus menerus. Jadi aku make sure misalnya aku sakit sekarang, aku nggak mau bilang aku sakit lagi, atau aku bakal jaga kesehatan aku lebih-lebih lagi besok-besok supaya aku nggak sakit gitu. Mungkin jadwal aku bagusin, makan aku bagusin, terus lagi mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk aku kurangin kayak gitu ya, atau mungkin aku kebanyakan main keluar, jadi waktu aku lebih jadi aku gampang lebih apa tiba-tiba sakit atau gimana, bisa aja gitulah. Jadi aku lihat lagi, evaluasi lagi, kenapa aku bisa seperti ini gitu loh. Karena aku nggak mau hindarin, kayak Kak Esa bilang kan, itu sebenarnya buat kalau misalnya kejadian lagi dan sering terjadi, biasanya orang bakal buat tanda tanya kayak, ini orang bisa dipercaya nggak sih gitu. Betul, betul. Ini kan udah kita kerja secara profesional dong, kita nggak mau kecewain klien kita gitu ya, kita pengen always deliver the best gitu. Tapi syukurnya selama ini nggak pernah kejadian itu ke aku ya, syukurnya. Ya, karena untunglah. Aku mencoba untuk atur jadwal aku sebaik mungkin dan jaga tubuh aku sebaik mungkin gitu loh. Walaupun kadang-kadang aku pusing-pusing gitu ya Kak Esa, cuman dari kejadian gitu tuh aku belajar, dan badan aku tuh udah ngasih sign gitu loh. Dan aku tahu, karena itu diri aku sendiri, aku udah tahu ini udah mau pusing nih, kayaknya kurang minum atau belum makan gitu, langsung makan gitu loh, langsung ngobatin diri dan tahu. Karena yang tahu diri kalian terbaik itu cuman kalian sendiri gitu ya. Nah, jadi benar-benar sayangin badan kalian dan kasih apa namanya notice mereka kasih sign apa, jangan dipaksakan ya sebelum kejadian buruk benar-benar terjadi. Nah, aku pribadi yang benar-benar into diet banget dulu, jadi kayak nggak boleh naik berat badan atau apa. Sekarang sih lebih penting kesehatan ya untuk jangka panjang, jadi pola makannya diperbaiki, terus apa yang dikonsumsi juga lebih baik gitu ya, daripada ngorbanin untuk kesehatan apa namanya organ tubuh kita, apalagi lambung dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, itu terlalu banyak risknya gitu untuk jangka panjang. Kalau aku pribadi sih gitu caranya. Jadi aku bakal ngomong jujur aja problem aku apa dan solusi dari mereka seperti apa gitu loh. Dan aku menjanjikan deadline gitu loh. Jadi aku nggak bisa dan aku bakal deliver hari ini atau besoknya atau gimana. Dan aku harus tepat janji. Karena setelah kita ngomong, kita untuk memberikan gain trust lagi ke orang, kita harus ngasih janji lagi. Betul. Dan kita harus tepatin gitu. Kita nggak boleh kayak iya besok terus hilang aja. No. Professional world gitu loh. Kalau misalnya emang nggak bisa ngomong aja gitu loh. Masalahnya apa gitu loh. Nah, cuman kalau misalnya kita nggak selesai karena kita malas dan kita nggak nyesel dan kita ngilang, itu salah. Itu salah banget. Ini ngomong gitu loh. Iya nggak bisa. Kayaknya gue burn out nih. Kadang tuh malah kita didapat bantuan loh dari ini. Oh ya apa, mau dibantuin apa, sini kita bantuin gitu loh. Karena kita yakin kalau misalnya suatu company gitu, dia tuh pengen deliver the best juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ada struggle apa, nggak usah malu ngomong gitu loh. Kasih tahu aja ya, kita bermasalah sama ini, aku agak stuck nih di sini, ada solusi nggak, mereka malah bantuin loh. Jadi kita nggak bakal ngerasa sendirian gitu loh. Berdasarkan pengalaman aku kayak gitu, kalau misalnya aku lagi stuck gitu dan bingung, deadline udah deket gitu ya. Nah, cuma kalau untuk sakit sendiri, mungkin aku sendiri bakal ngomong, dan kalau misalnya itu masalah gambar, gaya gambar itu emang susah banget ya, emang benar. Karena yang menjual kan itu ya. Betul, ciri khas. Nah, pastinya, ya udah aku ngomong aja, cuman kalau masalah nge-base color, terus lain-lain, mungkin bisa di-handle orang, aku bakal
panggil teman-teman aku untuk backing, tolongin gue, gue sakit, tolongin. Sambil nge-zoom kadang ngajarin orang gitu, ya gini tekniknya ya, gini ya caranya. Terus kayak jadi yang penting deadline itu kelar dulu gitu loh, untuk perfectnya nantian aja. Nah, ini yang aku pelajarin dari dunia, apa namanya, profesional seni ya. Jadi kita nggak bisa mikirin kerjaan itu selalu perfect, nggak bisa. Oke? Yang kadang itu deadline itu nomor satu daripada kerjaan yang perfect gitu loh. Kalau pengen kerjaan yang perfect, benar-benar atur jadwal yang baik atau cari tim yang sangat-sangat oke gitu loh. Maksudnya cari tim yang benar-benar profesional dan budgetnya gede gitu biasanya sih. Nah, cuman kalau untuk seadanya mungkin gitu sih. Jadi kita jangan mindsetnya kita harus perfect, gambar kita harus bagus selalu setiap panel detail. No, mau tipes. Mau tipes. Nah, lo, ntar jadi meme lagi. Aja, teman-teman. Jadi hero shot aja di bagian-bagian penting aja. Nah, mungkin kalau misalnya capek nih atau sakit gitu, tapi masih bisa lah ngerjain dikit-dikit gitu. Mungkin hero shot aja yang kita kerjain, yang lain bisa operin ke orang gitu. Tapi teman yang kita percaya ya gitu bisa juga. Telepon tolongin dong kerjain ini. Terus nanti pas kita udah lebih sehat, yang penting ada progres. Dan lagi ya kita lagi yang ngerjain lagi. Itu sih sebenarnya gimana kita ngakalin gitu ya. Mungkin minta tolong sama teman, oper ke asisten. Atau mungkin kita ngomong aja langsung gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya opsinya gitu loh. Yang penting jangan hilang, oke? Okay. Nah, jangan hilang, jangan ghosting. Betul, hidup anti ghosting. Jangan ghosting, lebih baik kita ngomong aja jujur masalah kita. Karena di dunia profesional itu yang namanya komunikasi itu sangat-sangat-sangat krusial ya teman-teman. Jadi jangan hilang. Betul. Ini ngomong aja, iya belum nih, gak bisa karena gue lagi sibuk. Atau gak lagi capek lagi ini, kadang bisa dibantuin gitu ya. Oke, yang penting itu jangan ghosting. Betul, betul banget. Itu nomor satu untuk teman-teman semua, untuk teman-teman komikus terutama, jangan ghosting. Karena sekali ghosting itu dunia komik itu kecil gitu, dan itu nanti bisa tersebar di mana-mana. Oh, si ini tuh suka ghosting gitu. Jadi itu bisa apa ya? Bisa menjadi bad recommendation untuk calon employer, calon kantor teman-teman berikutnya gitu. Karena apa ya, itu tadi, kalau misalnya performanya itu dinilai kurang baik, ya maka itu bisa menjadi penilaian yang buruk gitu buat teman-teman. Terutama apabila kalau teman-teman jarang berkomunikasi gitu, kurang komunikasi, terlebih lagi kalau ghosting alias ngilang. Nah itu sangat-sangat pola kerja yang tidak sehat untuk komikus. Jadi harap dihindari. Gitu, bener banget sih. Bener banget. Thank you, Devita. Thank you, Devita, untuk jawabannya. Nah, semoga Mas Bagus ini bisa tercerahkan apa yang harus dilakukan apabila ada deadline yang dekat, dan tapi ada anggota timnya yang sedang sakit atau Mas Bagus sedang sakit dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang vital. Oke, nah ini kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sebentar lagi kita, terima kasih teman-teman untuk yang bertanya, tapi mohon maaf karena kita sudah di penghujung acara, maka sudah sampai di penutup. Nah, penutupnya saya mohon dari Dr. Arfi untuk memberikan penutup untuk teman-teman komikus kita. Bisa? Ya. Pokoknya benar kata Kak Devi, kalau misalnya yang paling tahu kesehatan itu ya kita sendiri. Jadi, tadi kalau ada sign kecil aja, tolong dinotis gitu. Jangan cuek, apalagi sama diri sendiri gitu. Jangan diterapin cueknya nih, biasa cuek ke orang, ke diri sendiri juga cuek, jangan. Terus jangan segan-segan untuk konsultasi. Kalaupun misalnya nggak punya nih kenalan yang dokter gitu, bisa kok DM IG saya juga, bisa Arfi gitu. DM aja nggak apa-apa, Kak. Mau tanya dong kalau ini kenapa gitu. Setidaknya kita bisa nyingkirin, sama kita bisa milih-milih. Ini tuh emergency apa enggak ya gitu. Jangan-jangan cuman hal kecil, tapi takutnya misalnya itu tanda-tanda hal yang membahayakan. Misalnya tanda-tanda awalnya serangan jantung, atau tanda awalnya penyakit gula, yang kayak gitu-gitu. Jadi setidaknya bisa di-screening awal, walaupun cuman nanya hal-hal kecil tadi gitu. Terus sama tadi jangan lupa bawa emergency kit kemanapun kalian berada, sesuai sama kondisi kalian. Kalau misalnya kalian gak tahu kondisi kalian, setidaknya kalian suka keluhan apa sih gitu. Nah itu yang dibawa paling obatnya, untuk buat diri aja. Kan kita kan gak selalu ada di rumah, gak selalu ada di
masyarakat yang banyak orang gitu. Ada saatnya kita lagi sendiri. Nah, yang kayak gitu-gitu sih, itu kan sebenarnya hal kecil kan, tapi sayangi diri kalian benar. Self love. Benar. Love yourself. Yourself itu adalah BTS. Sayangi diri sendiri, yaitu menjaga badan, menjaga pikiran, menjaga menjaga apa ya? Ya pokoknya menjaga diri sendirilah gitu, kayak kita yang jagain orang tapi ini diri kita sendiri yang jagain. Diri gitu, kita sendiri benar banget. Sama jangan segan-segan buat cerita. Karena kadang kita kalau stres tuh karena kita enggak bisa curhat ya gitu. Kalau misalnya emang kan beda ya, berdoa sama Tuhan, sama kita butuh support sosial juga gitu kan, kita makhluk sosial, nggak mungkin kita hidup sendiri. Jadi jangan segan-segan buat cerita gitu ke orang yang emang kalian percaya gitu, karena lingkungan yang sehat tadi benar kata Kak Marcel, kita harus cari lingkungan yang sehat, yang nggak ngelihat kita tuh siapa, yang emang nerima kita tuh ya dari dulu gitu, kita diterima gitu, bukan gara-gara kita oh kita selebgram jadi kita diterima nih, ketika kita nanti tiba-tiba jatuh miskin kita tidak diterima lagi. Jangan yang kayak gitu ya. Kalian tahu kok mana teman yang emang sayang sama kalian dari dulu, sama teman yang emang nerima kalian yang sekarang aja gitu. Jadi itu tadi benar dikurangin kata Kak Marcel, karena sekarang banyak banget toxic people yang kadang kita nggak sadar gitu. Nah, benar banget tuh. Mantap banget. Itu pentingnya membuat circle pertemanan yang sehat, yang nggak toksik, yang nggak bisanya cuman saling nyinyir satu sama lain, tapi juga mendukung kita agar lebih sehat, mendukung kita lebih produktif, dan juga mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mungkin kalau komikus tuh bisa saling encourage, bisa saling menyemangati gitu. Ayo dong, berkarya lagi, ya, gambarnya bagus atau apa gitu, dibanding yang cuman misalnya sekedar circle gosip gitu kan, yang suka berbagi gosip doang gitu. Ya mungkin dikit-dikit mungkin boleh gitu, cuman ya, apa namanya, selama itu nggak toksik gitu kan, jangan jadikan itu budaya yang toksik gitu. Oke. Buat aku nih juga pengen nyampe nih, Kaisa. Yeah. Jangan takut ya buat teman-teman yang nge-cut teman kalian yang toksik, oke? Nah. Kalau kalian punya suatu goals ya, pengen jadi sesuatu, kalian pengen sukses, jangan takut untuk nge-cut orang yang toksik di sekitar kalian, oke? Karena orang yang toksik tuh bakal nge-drag down kalian, bukan nge-praise kalian untuk jadi lebih baik, oke? Jadi kalau kalian ngerasa kalian bukan di lingkungan yang support kalian atau yang buat kalian happy dan kalian nyaman, keluar aja. Keluar, kalian gak apa-apa jadi lone wolf, it's okay gitu loh. As long as you guys are happy, terus kalian bisa fokus dengan goals kalian. Orang baik, kalau misalnya kalian jadi orang baik, orang yang sehat, positif, orang baik itu bakal datang sendiri ke kalian kok. Karena kalian tuh adalah cerminan dari, apa sih namanya, diri kalian sendiri. Jadi, orang yang datang ke kalian tuh sebenarnya cermin, oke? Okay? Kalian pernah dengar istilah 5 orang terdekat kalian tuh sebenarnya cermin? Jadi ya, kayak gitu. Jadi serahkan diri kalian sama orang-orang yang support kalian. Jangan takut untuk dekat toxic people, oke? Okay? Nah, benar. Terima kasih, Devita. Sama-sama. Mantap banget. Dari Mas Marcel, penutupnya ada? Semuanya udah lengkap di infonya. Paling saya cuma pengen ini aja buat teman-teman komikus yang sendirian di luar sana. Ini ada wadah namanya Aksi. Nah. Jadi aksi ini dibentukkan untuk supaya kita persaudaraan antar sesama komikus, artis komik, penulis komik, semua yang ada di industri komik ini untuk wah, sangat bermanfaat sekali ilmu yang dibagikan. Semoga teman-teman komikus di sini semua bisa semakin sehat bekerja sebagai komikus. Dan ini juga saya pribadi ini mendapatkan banyak masukan kesehatan untuk menjaga diri sendiri biar lebih sehat. Dan tentunya teman-teman di sini, yang nonton di sini semua, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, pasti bisa lebih tercerahkan untuk tetap menjaga kesehatan meskipun bekerja sebagai komikus, untuk menyayangi diri sendiri, love yourself, dan juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih untuk para narasumber malam ini. Kita mengakhiri acara ini dengan tetap sehat semua komikus, maju komik Indonesia.
Yeay. Thank you, guys. Thank you. Terima kasih semuanya. Tetap sehat. Bye. Terima kasih.